Untungnya, Lin Long berhasil membunuh komandan tingkat dua sebelum roh jahat lainnya datang. Pada saat dia membunuh komandan tingkat dua dan mendapatkan kristal tiga warna milik komandan tingkat dua, sudah ada urait yang bergegas mendekat. Di antara urait yang menyerbu, sebenarnya ada komander reng urait. Lin Long buru-buru bersembunyi. Untungnya, tidak banyak roh jahat di dekatnya. Menggunakan telekinesisnya yang kuat, dia tidak ditemukan oleh roh jahat yang menyerbu. Kemudian, Lin Long mulai berjalan berkeliling, mencoba menemukan komandan tingkat dua yang sendirian. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan kristal tiga warna. Dia hanya membutuhkan empat kristal tiga warna lagi untuk memasuki lantai dua menara di tebing yang terisolasi. Apalagi istilah rune untuk memasuki lantai tujuh sangat sulit didapat, jadi tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Untungnya, setelah berjalan-jalan sebentar, dia bertemu dengan komandan tingkat dua lainnya yang sendirian. Kali ini, Lin Long telah mengeluarkan banyak usaha dan menderita luka yang lebih parah sebelum dia berhasil membunuh komandan level 2 dan mendapatkan kristal tiga warna dari tubuhnya. Kemudian, Lin Long mulai berjalan lagi. Namun, yang membuatnya tertekan adalah setelah berjalan beberapa saat, dia tidak menemukan komandan tingkat dua lain yang sendirian. Semua komandan tingkat dua yang dia lihat kurang lebih ditemani oleh beberapa roh jahat. Sepertinya istilah rune untuk memasuki lantai tujuh hanya bisa disia-siakan seperti ini. Jika dia ingin memasuki lantai dua menara, dia harus meningkatkan kekuatannya agar dia tidak terlalu pasif saat menghadapi roh-roh jahat di lantai tujuh ini. Lin Long berpikir dalam hati. Saat ini. Dia juga tahu bahwa dia sangat beruntung. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu komandan tingkat dua yang sendirian dua kali berturut-turut. Saat dia hendak pergi, dia melihat cahaya hitam menyala di depan matanya. Beberapa orang benar-benar muncul di hadapannya. Tatapan Lin Long beralih ke mereka berempat, dan dia menemukan bahwa dua di antaranya adalah Wu Xin dan Du Yue. Ketika mereka berempat melihat Lin Long dan menyadari bahwa dia sendirian dan merupakan murid baru, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Selain Wu Xin dan Du Yue, salah satu orang berkata dengan terkejut, adik laki-laki, kamu datang ke lantai tujuh sendirian. Aku mendapatkan istilah rune sebelumnya. Aku tidak tahu kegunaannya, jadi aku dengan santai memikirkannya dan datang ke sini. Lin Long berpura-pura tersenyum pahit. Terminologi rahasia yang digunakan untuk mencapai tingkat ketujuh secara langsung sangatlah berharga. Kamu benar-benar menyia-nyiakannya begitu saja. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi terdiam muncul di wajah orang-orang ini. Penting untuk dicatat bahwa mereka baru menemukan terminologi rune di tingkat ketujuh setelah berkeliaran di tingkat kelima untuk waktu yang lama. Adik, jika itu sia-sia, maka itu sia-sia. Tidak ada gunanya menyesalinya. Kamu harus cepat meninggalkan tempat ini. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa tetap di lantai tujuh, apalagi membunuh kejahatan. Roh di dalam, orang yang berbicara lebih dulu berkata lagi. Baiklah, aku akan segera pergi. Lin Long mengangguk. Eh, aku ingat sekarang. Bukankah kamu orang yang mengalahkan Min De di kompetisi bela diri? Pada saat ini, orang lain yang sedang mengukur Lin Long tiba-tiba berkata, "Awalnya dia tidak ingat siapa Lin Long. Kemudian dia menyadari bahwa Lin Long semakin akrab. Baru kemudian dia ingat bahwa Lin Long adalah orang yang mengalahkan Min. Di dalam kompetisi seni bela diri, kakak senior memiliki mata yang bagus," kata Lin Long. "Bakatmu lumayan, tapi ini sebenarnya bukan tempat untukmu. Jadi, cepatlah pergi," kata pihak lain lagi. Lin Long mengangguk. Saat dia hendak pergi, Wu Xin, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata dengan dingin, tunggu. Sikap Wu Xin membuat masyarakat sekitar sedikit bingung. Biasanya, Wu Xin akan bertingkah seperti kakak laki-laki yang rendah hati di depan orang lain. Jarang sekali dia menghadapi orang lain dengan ekspresi seperti itu. Kakak senior Wu, ada apa? Lin Long menoleh dan bertanya. Ini masalah besar. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Dua hari yang lalu, lengan siang Zheng Hui dipotong oleh jenderal berjubah. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Wu Xin memandang Lin Long dengan dingin. Kakak senior Wu, kamu salah paham. Cedera kakak senior siang tidak ada hubungannya denganku, kata Lin Long langsung. Kamu masih berdalih. Jika kamu tidak menarik roh jahat dan diam-diam menendang Siang Seng Hui dalam prosesnya, bagaimana mungkin Siang Seng Hui bisa dilukai oleh jenderal berjubah itu? Wu Xin meninggikan suaranya dan berteriak. Kakak senior Wu, mulutmu adalah milikmu. Tentu saja, aku tidak bisa mengendalikan apa yang kamu katakan, kata Lin Long acuh tak acuh. Usin dengan jelas mengatakan bahwa dialah pembunuhnya, jadi dia tidak mau berdebat dengannya. Cek cek, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Usin mencibir. Lin Li, kaulah yang menyebabkan lengan siang Sheng Hui lumpuh. Sungguh tak terduga. Tadi kukira kamu adalah adik laki-laki yang baik. Siapa sangka kamu adalah orang yang begitu kejam? Kedua orang yang sedang berbicara dengan Lin Long dengan cara yang menyenangkan segera menjawab. Du Yue, yang diam selama ini, juga menatap Lin Long dengan dingin. Lin Li, berlututlah dan potong salah satu lenganmu sekarang. Kalau tidak, aku, Wu Xin, pasti tidak akan membiarkanmu bersenang-senang di gerbang suci. Wu Xin melanjutkan, "Kakak senior Wu, kamu sudah berbelas kasihan dengan hanya melumpuhkan salah satu tanganmu. Jika itu kami, kami pasti akan mengambil nyawamu. Orang-orang di sampingnya menggema. Lupakan saja, aku tidak punya hobi memotong lenganku sendiri." Lin Long tersenyum dengan tenang. "Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan memotong lenganku." Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Wu Xin dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka murid baru seperti Lin Long berani memprovokasi mereka. Nak, kamu pasti bosan hidup. Salah satu dari mereka langsung berteriak. Kakak senior Wu, biarkan aku, Lu Likun, menangani orang ini. Kata orang lain. Likun, aku serahkan dia padamu. Tapi ingat, aku ingin dia hidup. Wu Xin berkata dengan dingin. Dia tidak ingin Lin Long mati begitu cepat karena dia berani memprovokasi dia dan menyakiti saudaranya. "Jangan khawatir." Lu Likun segera tersenyum. Kemudian, dia langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dia tidak menganggap serius Lin Long sama sekali, jadi dia tidak menggunakan api rohnya. Dia bahkan tidak menggunakan teknik iblisnya yang kuat. "Nak, perhatikan baik-baik." Dengan itu, Lu Likun langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Melihat kekuatan telapak tangan yang masuk, Lin Long juga membalas dengan serangan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan mendarat di Lin Long dan dia langsung dikirim terbang. Namun, ekspresi Lulikun dan yang lainnya sedikit berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Long sebenarnya meminjam kekuatan telapak tangan Lulikun untuk memantul dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. "Kamu sebenarnya ingin melarikan diri?" Lulikun yang berteriak dengan marah, segera mengejar. Di saat yang sama, Wu Xin dan yang lainnya juga mengikuti. Yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak bisa mengejar Lin Long. Dalam waktu sesingkat itu, sosok Lin Long benar-benar menghilang ke dalam gua batu di depan mereka. Beberapa dari mereka tidak mengejarnya karena ini adalah tingkat ketujuh, dan tidak baik jika mereka secara tidak sengaja dikelilingi oleh roh jahat. Kakak Senior Wu, saya ceroboh. Saya tidak menyangka Lin Long menjadi begitu kuat, dan dia bahkan menggunakan metode meminjam kekuatan ini untuk bertarung. Ekspresi lu likun jelek. Alasan mengapa Lin Long dikatakan kuat adalah karena jika itu adalah seseorang yang lebih lemah, bahkan jika mereka menggunakan metode meminjam kekuatan ini untuk bertarung, mereka akan langsung dibunuh olehnya. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Jangan khawatir, tingkat ketujuh penuh dengan bahaya. Akan sangat sulit baginya untuk pergi dari sini. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya. Kata Wu Xin dingin. Meskipun kesalahan Luli Kun membuatnya tidak senang, dia tidak mungkin langsung memarahi Luli Kun saat mereka berbicara beberapa roh jahat sudah bergegas menuju mereka dari gua batu di depan mereka. Sebenarnya ada dua komandan tingkat dua di antara mereka. Komandan tingkat dua akan datang, hati-hati, kata Wu Xin segera. Kemudian, dia memerintahkan, Li Kun, Guo Wang, kalian berdua menghadapi dua roh jahat yang bukan komandan tingkat kedua. Du Yue dan aku akan menangani dua komandan tingkat kedua ini. Oke, keduanya langsung menjawab. Kemudian, mereka memilih untuk menyerang roh jahat yang lebih lemah, menyerahkan dua komandan tingkat kedua kepada Wu Xin dan Du Yue. Dengan kekuatan mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Namun, setelah beberapa waktu, ekspresi mereka menjadi jelek. Ini karena saat ini, ketika mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi roh-roh jahat ini, sebenarnya ada beberapa roh jahat lagi yang bergegas mendekat. Di antara mereka, sebenarnya ada dua komandan tingkat dua. Kakak senior Wu, apa yang harus kita lakukan? Situasi seperti ini membuat Luli Kun khawatir. Mereka saat ini berimbang dengan roh-roh jahat ini. Jika lebih banyak roh jahat bergabung, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kakak senior Wu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat dan menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar tubuh mereka. Jimat-jimat ini terus-menerus menyala, dan pada akhirnya, mereka benar-benar membentuk penghalang di depannya, menghalangi roh-roh jahat. Namun, Hal itu tidak sepenuhnya menghalangi mereka sebelum penghalang terbentuk. Komandan tingkat kedua dengan kecepatan tercepat telah menyerbu masuk. Saat komandan tingkat kedua ini menyerbu masuk, tekanan pada tubuh mereka meningkat. Untungnya, setelah beberapa penyesuaian, mereka masih berhasil mencapai situasi di mana mereka berimbang. Tidak hanya itu, mereka percaya bahwa setelah serangkaian pertarungan, roh-roh jahat yang ada di dalam lingkaran tersebut pada akhirnya akan dibunuh oleh mereka. Setelah beberapa saat, Lulikun, yang sudah mengatur napas, hanya bisa menghela nafas. Dinding rahasia ini sangat berguna di gua iblis surgawi ini. Iya, jika bukan karena tembok rahasia ini, roh-roh jahat ini pasti akan menyerbu bersama. Pada saat itu, kita tidak akan mampu menahan mereka sama sekali dan hanya bisa melarikan diri, orang lain tidak dapat membantu. Tapi katakan, jimat tadi adalah sesuatu yang diminta Usin kepada tuannya untuk memasuki gua iblis surgawi tingkat ketujuh dan membunuh komandan tingkat kedua untuk menyelesaikan misinya. Sebelumnya, Usin telah memberitahu mereka tentang hal itu, itulah sebabnya mereka ikut bersamanya. Mereka tidak berpikir bahwa mereka harus menggunakan jimat ini segera setelah mereka berperang melawan roh jahat. Pada saat itu, Usin berkata dengan ekspresi sedih, "Semuanya, mari kita berusaha lebih keras dan membunuh semua roh jahat ini." Tidak banyak jimat yang bisa mengaktifkan dinding rahasia di gua iblis surgawi. Di sekte iblis, itu adalah barang yang tak ternilai harganya dan hanya beberapa tetua yang memilikinya. Usin memiliki misi untuk membunuh komandan tingkat kedua di gua iblis surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta jimat ini kepada tuannya. Apalagi jimat ini adalah barang abis pakai. Itu akan menjadi tidak berguna setelah digunakan sekali. Oleh karena itu, begitu dia menggunakannya, Usin merasakan sakit yang tiada taraf. 972. Karena penambahan komandan tingkat dua, sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Pada akhirnya. Mereka bahkan membayar harga beberapa orang yang terluka dan terengah-engah karena kelelahan sebelum mereka berhasil membunuh semua roh jahat tersebut. Setelah pembunuhan, kristal langsung jatuh dari tanah. Yang paling menarik perhatian tentu saja adalah tiga kristal tiga warna. Luli Kun, Du Yue, dan dua orang lainnya memandangi tiga kristal tiga warna dengan tatapan berapi-api di mata mereka. Namun, mereka tidak bergerak karena mereka ada di sini untuk menemani Wu Xin menyelesaikan misinya. Mereka telah berjanji untuk memberikan semua kristal tiga warna yang dijatuhkan oleh komandan tingkat dua kepada Husin. Tentu saja, ini bukan karena mereka memiliki niat baik, tetapi karena Husin sangat berkuasa dan mereka ingin menyenangkannya. Karena alasan ini, ditambah dengan fakta bahwa roh jahat di luar diblokir oleh tembok rune, Husin tidak segera mengambil tiga kristal tiga warna di tanah di depannya. Dia berencana untuk mengonsumsi pil penyembuhan dan memulihkan sebagian vitalitasnya sebelum mengambil kristal di tanah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan mereka. Beberapa dari mereka secara tidak sadar mengangkat kepala untuk melihat. Dengan sekali pandang, pupil mereka langsung mengecil. Itu karena sesosok tubuh sedang berlari ke arah mereka. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Untuk sesaat, pertanyaan seperti itu terlintas di benak mereka. Karena kekuatan mereka, mereka tidak mengira pihak lain ada di sini untuk merampok mereka. Hanya ketika pihak lain bergegas ke Runeo wall barulah mereka sadar. Namun, semuanya sudah terlambat. Pihak lain telah mengambil kristal tiga warna di tanah dalam sekejap mata. Tentu saja, pihak lain bisa mengambil kristal itu begitu saja, bukan hanya karena ceroboh, tapi juga karena sudah habis. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera menyerang pihak lain dengan telapak tangan. Bang! 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 Tiga serangan telapak tangan mendarat di tubuh lawannya. Namun, karena mereka menyerang dengan tergesa-gesa, ketiga serangan telapak tangan tersebut justru langsung membuat pihak lain keluar dan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi pihak lain. Pihak lain dapat dengan mudah masuk dan keluar dari rune wall karena rune wall hanya berguna melawan roh jahat. Itu tidak berguna untuk melawan manusia. Beraninya kamu melihat kristal tiga warna itu benar-benar direnggut, beberapa dari mereka tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian, mereka semua mengejar pihak lainnya. Tentu saja, ini termasuk usin. Usin sangat marah. Karena jika tiga kristal tiga warna itu benar-benar direnggut, dia akan menderita kerugian besar. Ketika beberapa dari mereka melarikan diri, roh-roh jahat mengerumuni dan mengepung mereka. Bahkan orang yang mencuri kristal tiga warna itu dijebak oleh dua roh jahat di dekat pintu masuk gua. Usin dan yang lainnya juga melihat orang seperti apa pihak lain itu, tetapi yang membuat mereka tertekan adalah karena kepala dan wajah pihak lain ditutupi. Mereka tidak dapat melihat siapa orang itu sama sekali. Ketika Usin dan yang lainnya melihat siapa yang menjebak mereka, mereka menjadi semakin tertekan. Yang menjebak mereka hanyalah seorang komandan pangkat 1 dan seorang jenderal berjubah, sedangkan yang menjebak mereka adalah dua komandan pangkat 2 dan beberapa jenderal berjubah. Saat ini, Usin dan yang lainnya hanya bisa berdoa agar pihak lain terlalu lemah dan dijebak oleh komandan pangkat 1. Siapa sangka setelah beberapa saat, orang tersebut justru akan melukai kedua roh jahat tersebut dan langsung menggunakan istilah rune untuk meninggalkan gua. Melihat pemandangan ini, Usin sangat marah hingga lubang hidungnya hampir mengeluarkan api. Namun, saat ini, mereka terjebak oleh roh jahat. Melihat semakin banyak roh jahat yang bergegas, mereka hanya bisa mundur ke dinding rune lagi. Pada saat ini, dinding rune jelas tidak dapat bertahan lama. Melihat situasinya, Usin meraung, "Nak, jangan beritahu aku siapa kamu, atau aku pasti akan mencabik-cabikmu." Meskipun dia marah, Usin tahu bahwa kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah, jadi dia segera menenangkan diri. Melihat beberapa orang di sekitarnya, dia berkata, "Bisakah kalian tahu siapa orang ini?" "Tidak," Lu Likun menggelengkan kepalanya. "Orang ini tidak lemah, tapi dia tidak lebih kuat dari kita berdua," kata Du Yue. "Kalau begitu, bisakah kamu mengetahui siapa orang itu?" Usin memandang Du Yue dan bertanya. Di antara murid klan iblis, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan seperti itu, tapi tampaknya tidak ada yang berani cukup berani untuk merebut sesuatu di bawah hidung kita. Du Yue mengerutkan kening. Saat ini Luli Likun tiba-tiba berkata, "Mungkinkah itu Lin Li yang barusan?" "Tidak mungkin dia," Usin menggelengkan kepalanya, "Dia terlalu lemah." Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Melihat dinding rune tidak dapat menahannya, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang merampas barang-barang itu adalah Lin Long. Sebelumnya, Lin Long tidak pergi jauh. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan beberapa orang menggunakan dinding rune untuk menjebak komandan level 2. Melihat bahwa beberapa orang tidak segera mengambil kristal tiga warna setelah membunuh komandan level 2, dia secara alami berpikir untuk mengambil tiga kristal tersebut. Kemudian, Lin Long yang terampil dan berani segera bergegas menuju tiga kristal tiga warna, dan sebelum beberapa orang dapat bereaksi, dia mengambil tiga kristal itu untuk dirinya sendiri. Sementara Wu Xin dan yang lainnya dengan murung meninggalkan gua iblis surgawi, Lin Long telah kembali ke halaman batu. Awalnya, Lin Long berencana untuk langsung memasuki menara, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk kembali ke halaman batu terlebih dahulu dan memulihkan vitalitasnya sebelum pergi ke gua setan surgawi. Setelah satu setengah hari, Lin Long, yang telah sepenuhnya memulihkan vitalitasnya, sekali lagi pergi ke gua setan surgawi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah memasuki lantai dua menara karena dia sudah memiliki lima kristal komandan level dua. Begitu dia memasuki gua iblis surgawi, Lin Long segera meneriakkan istilah rune untuk memasuki tebing. Setelah kilatan cahaya hitam, Lin Long muncul di tebing lagi. Yang mengejutkannya adalah ada orang lain di tebing itu. Orang itu sedang berurusan dengan lima jenderal berjubah. Agaknya, setelah dia meninggalkan tebing, lima jenderal berjubah muncul. Ketika tatapannya beralih ke orang itu, wajah Lin Long menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang ini sebenarnya adalah Du Yue. Untungnya, wajah Lin Long tertutup, jadi Du Yue tidak mengenalinya. Lin Long tidak berencana menyergapnya karena dia jauh lebih kuat dari Yu Wenpeng, Cao Cheng, dan yang lainnya. Tidak mudah untuk menyergapnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menarik dua atau tiga jenderal berjubah. Terlebih lagi, meski dia berhasil menyergapnya, pihak lain dapat dengan mudah melarikan diri. Bagaimanapun, dia bisa meninggalkan gua iblis surgawi hanya dengan berpikir. Tidak seperti kebanyakan tempat di gua iblis surgawi, masih ada waktu tertentu untuk mengucapkan istilah rune. Karena itu, Lin Long hanya menatap Du Yue. Du Yue tentu saja terkejut melihat orang bertopeng muncul. Yang membuatnya semakin tertekan adalah pihak lain tidak berencana menyerang para jenderal berjubah. Untungnya, pihak lain sepertinya tidak berencana menyerangnya, yang membuatnya menghela nafas lega. Setelah berusaha keras, Du Yue berhasil membunuh semua jenderal berjubah. Setelah itu, dia tidak langsung memasuki menara. Sebaliknya, dia berbalik dan bertanya pada Lin Long dengan dingin, "Siapa kamu? Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu?" Lin Long tidak bisa menahan senyum. Mendengar itu, ekspresi Du Yue berubah jelek. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, Aku yang menemukan tempat ini terlebih dahulu. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi. Du Yue sebelumnya mendapatkan istilah rune untuk memasuki tempat ini. Dia merasa itu berbeda dari istilah rune lainnya, jadi dia bahkan tidak memberitahu Wu Xin dan yang lainnya. Dia berencana untuk menjelajahinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa membunuh beberapa jenderal berjubah, dia akan diikuti oleh orang seperti itu. Du Yue, aku di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau," kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Lin Long yang tak kenal takut, Du Yue ragu-ragu. Ini karena dia tidak bisa merasakan kekuatan Lin Long. Meskipun dia merasa kekuatan Lin Long seharusnya lebih rendah darinya, dia tidak berani mengujinya secara membabi buta. Du Yue mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa dia jelas lebih dekat ke menara daripada Lin Long. Oleh karena itu, dia menolak gagasan untuk segera menyerang Lin Long. Dia pasti bisa memasuki menara sebelum Lin Long, jadi dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan Lin Long sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, kata Du Yue sambil berlari menuju menara. Selama proses ini, dia secara alami mengamati Lin Long, takut Lin Long tiba-tiba menyerang. Namun, Lin Long tidak bergerak sama sekali. Kalau dipikir-pikir, kekuatan pihak lain lebih rendah dariku, pikiran ini terlintas di benak Du Yue. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Ketika dia sampai di pintu lantai pertama menara, pintunya sudah terbuka bahkan sebelum dia bisa mendorongnya hingga terbuka. Melihat ke dalam, Du Yue melihat platform batu yang persis sama dengan yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah platform batu itu kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Mata Du Yue berbinar ketika dia melihat platform batu. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada harta karun di platform batu, ekspresinya langsung berubah suram. Mungkinkah tidak ada harta karun di sini, atau harta karun itu disembunyikan di tempat lain? Dengan pemikiran ini, dia segera mulai mencari di lantai pertama yang kosong. Namun, bagaimana dia bisa menemukan sesuatu? Mungkin platform batu ini hanya hiasan. Dengan pemikiran ini, dia secara alami menaiki tangga dan segera tiba di pintu lantai dua. Namun, ketika dia melihat ke pintu, dia langsung menggaruk kepalanya karena bingung. Saat ini, Lin Long masih berdiri di luar menara. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat memahami arti tanda di pintu lantai dua. Tentu saja, dia tidak takut Du Yue bisa melihat apapun. Memang benar, setelah beberapa saat, Du Yue keluar dengan ekspresi muram. Begitu dia keluar, dia langsung menatap Lin Long dan berkata, "Nak, kenapa kamu berdiri di sini tanpa bergerak?" Perilaku Lin Long tentu saja membuatnya sangat bingung. Lagi pula, orang normal manapun setidaknya akan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam dari waktu ke waktu. Lin Long tampak terlalu tenang. "Aku tidak takut pada Kakak Senior Du, jadi aku hanya akan masuk setelah Kakak Senior Du pergi," kata Lin Long sambil tersenyum tipis. "Tunggu, aku pergi sebelum masuk." Dalam mimpimu, Du Yue segera berkata dengan dingin. Lalu apa yang diinginkan kakak Du? 973. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Du Yue di sini, Lin Long tidak mau repot-repot bertarung dengannya. Sebaliknya, dia menggunakan tulang gioknya untuk memanggil komandan tingkat satu sementara Du Yue menerkamnya. Du Yue hendak menyerang Lin Long dengan telapak tangannya ketika dia tiba-tiba melihat seorang komandan tingkat satu berdiri di depannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah komandan tingkat satu ini ada di sini untuk menjaga tempat ini seperti lima jenderal berjubah? Du Yue tentu saja terkejut. Yang membuatnya tertekan adalah komandan level satu sama sekali tidak memperhatikan Lin Long. Sebaliknya, ia menyerangnya dengan telapak tangannya. Tak berdaya, dia hanya bisa bertarung dengan komandan level satu. Adapun Lin Long, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai lantai dua menara. Melihat ini, Du Yue tidak khawatir bahkan dia tidak bisa membuka pintu, jadi dia yakin Linlong juga tidak akan bisa. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai khawatir karena menyadari tidak ada pergerakan di dalam menara. Dia merasa, secara logika, setelah sekian lama, Linlong seharusnya sudah keluar. Siapa yang tahu tidak akan ada gerakan sama sekali. Mungkinkah bocah nakal itu yang membuka pintu? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil komandan level 1 di depannya. Setelah berusaha keras, dia akhirnya membunuh komandan level 1. Kemudian, terlepas dari apakah komandan level 1 menjatuhkan kristal atau tidak, dia langsung bergegas ke menara. Segera, dia sampai di pintu lantai 2. Saat ini, pintunya masih tertutup rapat. Mungkinkah bocah itu melihat bahwa dia tidak bisa membuka pintu, jadi dia diam-diam melafalkan istilah rune dan pergi. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Namun, dia juga khawatir Lin Long sudah membuka pintu dan masuk. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa hal itu tidak mungkin. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa melihat apapun, jadi dia tidak percaya Lin Long bisa melihat melalui pintu dan membukanya. Tampaknya bocah nakal itu benar-benar telah pergi, pikirnya dalam hati. Saat ini, dia tidak bisa membuka pintu sama sekali. Dia hanya bisa dengan paksa menghafal tanda di pintu dan kembali bertanya kepada tuannya. Dengan pemikiran ini, Du Yue segera melafalkan istilah rune untuk pergi. Dengan kilatan cahaya hitam, dia meninggalkan gua iblis surgawi. Dia tidak tahu bahwa saat ini, Lin Long sudah berada di dalam pintu lantai dua. Baru saja, ketika dia tiba di depan pintu, dia mengeluarkan lima kristal tiga warna. Saat dia mengeluarkannya, pintu itu segera menyerap aura iblis dari kristal. Ketika aura iblis terserap seluruhnya, aura itu langsung terbuka. Lantai dua bahkan lebih kosong dibandingkan lantai pertama. Setidaknya ada platform batu di lantai dua, tapi tidak ada apa-apa di lantai ini. Tidak ada objek fisik, tapi ada banyak istilah rahasia. Istilah rahasia ini dapat digunakan untuk memasuki berbagai lantai dan dapat ditukar dengan poin kontribusi. Terlebih lagi, getarannya lengkap dan efektif. Hanya beberapa di antaranya yang belum lengkap. Lin Long tidak khawatir bahwa yang tidak lengkap akan sia-sia, karena menurut petunjuk di dalamnya, selama dia mendapatkan istilah rune apapun dari gua setan langit, istilah itu akan cocok dengan istilah rune yang tidak lengkap di dalamnya. Ketika itu terjadi, dia secara alami akan mampu membuat istilah-istilah rune ini berfungsi. Dengan cara ini, itu setara dengan dia mendapatkan harta karun berupa istilah rune dari gua iblis surgawi. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat istilah rune di sekitarnya. Sebelumnya, dia khawatir akan sulit menemukan istilah rune, namun kini dia tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah memahami ini, Linlong terus menaiki tangga. Dia ingin melihat apa yang ada di lantai tiga. Lantai tiga masih terhalang oleh pintu besar. Pintunya memiliki tanda aneh yang sama dengan lantai dua. Dengan pengalaman sebelumnya, Linlong dengan cepat memahami kondisi untuk memasuki lantai tiga. Membuka pintu ke lantai 3 membutuhkan 5 kristal komandan tingkat 3 yang merupakan kristal 4 warna. Berburu komandan level 2 saja sudah agak sulit bagi Lin Long, apalagi berburu komandan level 3. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa menunda masalah ini sampai dia memiliki kekuatan untuk memburu komandan level 3. Karena masih memiliki poin kontribusi, Lin Long tidak langsung menggunakan istilah rune yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Sebaliknya, dia mulai memburu roh jahat di gua setan langit. Kali ini, Lin Long langsung menemukan istilah rune yang memungkinkannya memasuki lantai enam. Bagi dia saat ini, memasuki lantai enam untuk berburu roh jahat adalah cara paling efisien. Setelah membunuh roh jahat dan mendapatkan cukup kristal, Lin Long langsung menyerapnya di gua setan langit. Setelah selesai, dia pergi berburu roh jahat lagi. Jika seseorang melihat situasi ini, mereka pasti akan terkejut. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberitahu orang lain? Saat dia naik level dengan gila-gilaan, kekuatannya secara alami meningkat sedikit demi sedikit. Segera, poin kontribusi Lin Long habis. Setelah menggunakan poin kontribusinya, dia hanya dapat menggunakan istilah rune yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Setelah itu, dia pergi mencari calon penjual. Kakak senior, saya sudah menggunakan istilah rune yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Saya ingin membeli poin kontribusi Anda. Maaf, aku tidak menjualnya. Bagaimana kalau 50 ribu koin setan? Mendengar ini, pihak lain jelas sedikit tergoda, tapi dia masih ragu-ragu. Lin Long segera menaikkan harganya. Bagaimana kalau 80 ribu koin setan? Oke, okay, aku akan menjualnya. Kondisi seperti itu langsung membuat pihak lain tampil habis-habisan. Dengan menggunakan metode ini, poin kontribusi Lin Long perlahan meningkat lagi. Karena pemborosan ini, koin iblisnya berkurang secara alami. Ketika dia hanya memiliki 100 ribu koin iblis, dia tidak lagi memilih untuk menggunakannya untuk berdagang. Lagi pula, ada kalanya menyimpan beberapa koin iblis berguna. Tanpa koin iblis, Lin Long tidak khawatir tidak memiliki cukup uang untuk ditukar dengan poin kontribusi. Hal yang dia gunakan adalah istilah rune yang memungkinkan dia memasuki berbagai lantai. Istilah rune ini secara alami lebih mudah untuk memindahkan murid klan iblis di gua iblis surgawi. Hampir segera setelah Lin Long berbicara, pihak lain langsung setuju. Itu tidak seperti koin iblis, di mana Lin Long harus menaikkan harganya berulang kali. Perdagangan gila Lin Long tentu saja menarik perhatian tim penegak hukum. Suatu ketika, salah satu anggota tim penegak hukum bahkan berpura-pura menjadi penjual dan menjual poin kontribusi kepadanya. Segera setelah dipastikan bahwa Lin Long adalah orang yang telah memperdagangkan poin kontribusi dengan gila-gilaan baru-baru ini, pihak lain segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, dengan kemampuan Lin Long, bagaimana dia bisa ditangkap oleh pihak lain? Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Dia hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri dan menyingkirkan orang tersebut. Tim penegak hukum mengira setelah kejadian ini, Lin Long pasti akan menahan diri. Mereka tidak menyangka transaksi Lin Long selanjutnya akan lebih gila dari sebelumnya. Ketika masalah ini sampai ke telinga tetua penegak hukum, dia secara alami marah dan memarahi kepala kapten, Zhao Mingcheng. "Penatua penegak hukum, anak itu sangat licik. Kami telah melakukan banyak penyergapan, tetapi dia selalu melarikan diri," kata Zhao Mingcheng tak berdaya menghadapi kemarahan tetua penegak hukum. "Aku tidak peduli, singkatnya, kamu harus menangkapnya secepat mungkin." kata sesepuh penegak hukum dengan marah Melihat sikap tetua penegak hukum, Zhao Mingcheng hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mencari orang itu. "Nak, aku tidak percaya bahwa aku, Zhao Mingcheng, tidak bisa selalu tinggal di tempat kamu berdagang dan tidak menangkapmu." Zhao Mingcheng juga marah dan dia menggeram dalam hatinya. Kerja keras membuahkan hasil. Zhao Mingcheng, yang secara pribadi keluar, akhirnya menemukan keberadaan Lin Long dalam salah satu transaksi Lin Long dan muncul tepat di depannya. Ketika dia melihat Zhao Mingcheng muncul, orang yang berdagang dengan Lin Long segera lari ketakutan. "Nak, menyerahlah dengan patuh, atau aku, Zhao Mingcheng, akan memberitahumu kekuatan tim penegak hukum." Zhao Mingcheng berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. "Maaf, Kakak senior Zhao Mingcheng, saya tidak takut." Lin Long tidak bisa menahan tawa. Dia menutupi wajah dan kepalanya, jadi dia tidak takut sama sekali pada Zhao Mingcheng. "Nak, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian." Zhao Mingcheng tidak bisa menahan amarahnya. Kakak senior Zhao Mingcheng, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi, kata Lin Long. Begitu suaranya turun, dia langsung berbalik dan lari. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Zhao Mingcheng berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengikuti di belakang Lin Long. Sebagai ketua tim penegak hukum, dia memiliki kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan kebanyakan orang, yaitu teknik dan kecepatan gerakannya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa dia tidak dapat mengejar Lin Long. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah setelah mengejar beberapa saat, dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap Lin Long. Teknik gerakan anak ini sungguh luar biasa. Situasi ini membuatnya terkejut tanpa sadar. Kemudian, dia berkata dengan sengit, "Namun, tidak peduli apapun, aku, Zhao Mingcheng, akan tetap menangkapmu." Selanjutnya, dia secara alami meningkatkan upaya patrolinya dan kadang-kadang bahkan berbaur dengan orang-orang yang berdagang dengan Lin Long untuk mengejutkan Lin Long. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah Linlong sepertinya tiba-tiba menghilang. Mungkinkah anak itu tidak memiliki istilah rune untuk digunakan atau dijual? Zhao Mingcheng bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong telah mendapatkan poin kontribusi yang cukup dan sedang memburu roh jahat? Ketika poin kontribusinya hampir habis, Linlong sekali lagi menggunakan istilah rune yang dapat digunakan untuk menukar poin kontribusi. Pada hari ini, orang yang berdagang dengan Linlong adalah Lu Lingling Ling, yang dia kenal. Termasuk transaksi ini, Lu Lingling sudah tiga kali berdagang dengan Lin Long. Melihat Lu Lingling, Lin Long berkata, "Kakak senior, kali ini saya tidak memerlukan poin kontribusi Anda. Anda cukup mengambil persyaratan rune. Adik laki-laki, bagaimana saya bisa? Anda mengambil begitu sedikit poin kontribusi dari saya dua kali sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengambilnya secara gratis?" kata Lu Lingling. Siapa sangka Linlong akan langsung menyorongkan kertas putih itu ke tangannya, lalu sosoknya bergerak, langsung masuk ke dalam kerumunan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seseorang di samping Lu Lingling menggoda, "Adik junior Lu, orang itu mungkin menyukaimu, kan?" Lu Lingling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior Hao, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya, bagaimana dia bisa menyukaiku?" Murid perempuan di samping Lu Lingling mencatat informasi ini di dalam hatinya. Tim penegak hukum mengatakan bahwa siapapun yang memberikan informasi tentang orang yang memperdagangkan poin kontribusi akan diberi hadiah 200 ribu koin setan. Tetua penegak hukum juga mengatakan bahwa siapapun yang memberikan informasi tersebut akan mendapat petunjuk darinya. Meskipun saya tidak mengetahui informasi pasti orang ini, saya mungkin akan diberi imbalan jika saya mengungkapkan bahwa dia tampaknya ada hubungannya dengan Lu Lingling. Itulah yang dipikirkan murid perempuan itu di dalam hatinya. Murid perempuan ini tidak memiliki banyak kemampuan, jadi dia tidak bisa mendapatkan poin kontribusi dan koin iblis. Oleh karena itu, dia secara alami memperhatikan hal-hal seperti itu. 974. Informasi tersebut dengan cepat sampai ke telinga kepala tim penegak hukum, Zhao Mingcheng. Siapakah Lu Lingling? Zhao Mingcheng langsung bertanya. Lu Lingling adalah murid dari mentor Yang Qingyu. Kekuatannya tidak terlalu bagus, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke Paviliun Segudang Iblis untuk memahami seni iblis. Seorang murid penegak hukum segera menjawab. Bagaimana dengan latar belakangnya? Zhao Mingcheng bertanya lagi. Dia adalah putri dari ketua Ola Soaring Eagle Hall, Luzi. Seorang murid penegak hukum menjawab. Oh, mungkinkah orang yang menukarkan poin kontribusi itu adalah orang yang dekat dengannya? Zhao Mingcheng terus bertanya. Kami sudah menyelidikinya, seharusnya tidak ada orang di sekitarnya yang memiliki kemampuan seperti itu. Kata murid penegak hukum itu lagi. Menurutku orang yang memperdagangkan poin kontribusi adalah seseorang yang diam-diam menyukainya. Kata seorang murid penegak hukum. Seharusnya begitu. Zhao Mingcheng juga mengangguk. Kalau begitu, akan sulit menemukan orang itu. Ada begitu banyak murid laki-laki di markas. Siapa yang tahu siapa di antara mereka yang diam-diam menyukai Lu Lingling. Oleh karena itu, Zhao Mingcheng untuk sementara memikirkan masalah ini. Namun, ketika pihak lain terus berdagang dan kemudian penatua penegak hukum sekali lagi bertanya kepadanya tentang hal itu, dia tidak dapat lagi menahannya dan memutuskan untuk melaksanakan rencana yang ingin dia terapkan sebelumnya. Pada hari ini, Lu Lingling berjalan sendirian di jalan kembali ke kediamannya. Seorang pria jangkung tiba-tiba menghalangi di depannya. Lu Lingling -ling terkejut ketika dia melihat siapa orang itu. Dia menghela nafas lega. Kemudian dia bertanya dengan bingung, Kakak Senior Zhao Mingcheng, ada apa? Orang di depannya adalah kepala tim penegak hukum, Zhao Mingcheng. Seperti ini, ada yang bilang kamu sangat kenal dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Zhao Mingcheng langsung ke pokok permasalahan. Kakak Senior Zhao Mingcheng, saya tidak kenal orang itu. Mungkin saya tidak dapat membantu Anda. Lulingling berkata langsung, meskipun pihak lain tidak mengatakan apa masalahnya, dia dapat melihat bahwa apa yang disebut masalah itu jelas tidak baik bagi orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Oleh karena itu, dia secara alami mengatakannya karena dia memiliki kesan yang baik terhadap orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Saudari Mudalu, kudengar orang itu memberimu terminologi rune secara gratis dan tidak mengambil poin kontribusimu. Apakah itu benar? Zhao Mingcheng bertanya. Memang mengetahui bahwa ini tidak dapat diubah, Lulingling mengangguk. Bukankah itu berarti kamu mempunyai hubungan dekat dengan orang itu? Kata Zhao Mingcheng. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, kata Lu Lingling cepat. Tidak masalah apakah kamu mengenalinya atau tidak. Ini saja sudah cukup. Zhao Mingcheng tidak bisa menahan alisnya. Kemudian, dia berkata, Saudari Junior Lu, dari nada bicaramu, sepertinya kamu melindungi orang itu. Itu tidak benar. Kamu harus tahu bahwa dia melanggar peraturan gerbang suci kita. Jika kamu melindunginya seperti ini, kamu akan melindunginya dan melawan gerbang suci kita. Tahukah kamu konsekuensinya? Adik perempuan, aku benar-benar tidak melindunginya," kata-kata Zhao Mingcheng membuat Lu Lingling Ling berkeringat dingin. "Itu bagus," Zhao Mingcheng mengangguk. Setelah itu, ia melanjutkan, "Karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalnya, aku harap kamu dapat membantu kami melakukan sesuatu sekarang. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu telah memberikan kontribusi dan pasti akan dihargai oleh Gerbang Suci." "Apa itu?" Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, Lu Lingling Ling hanya bisa menjawab seperti itu kejahatannya adalah Anda berkolusi dengan orang itu. Lalu, kami akan menggunakan Anda untuk memancing orang itu keluar," kata Zhao Mingcheng. "Itu tidak bagus, kan?" Mendengar kata-kata Zhao Mingcheng, Lu Lingling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. "Saudari muda lu, maksudmu kamu tidak mau bekerja sama dengan tim penegakan hukum kita?" Zhao Mingcheng meninggikan suaranya. "Kakak senior Zhao Mingcheng, maaf saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda." Lu Lingling menggelengkan kepalanya. Sangat baik. Setelah mengatakan itu, Zhao Mingcheng tiba-tiba meraih ke arah Lu Lingling. Dia awalnya ingin Lu Lingling bekerja sama dengannya. Karena Lu Lingling menolak bekerja sama, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Alasan mengapa dia berani melakukan ini tentu saja karena Lu Ziyi adalah satu-satunya orang di belakang Lu Lingling. Bahkan jika seseorang di gerbang iblis menanyainya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Lu Lingling berkolusi dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Oleh karena itu, dia tidak takut menangkap Lu Lingling akan menimbulkan konsekuensi buruk. Lu Lingling tidak menyangka Zhao Mingcheng akan bergerak. Pada saat itu, dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan Zhao Mingcheng terlalu besar. Segera, dia ditundukkan oleh Zhao Mingcheng. Bawa dia kembali ke balai penegakan hukum. Zhao Mingcheng langsung berkata kepada murid tim penegakan hukum yang datang bersamanya. Segera, Lu Lingling diantar ke balai penegakan hukum. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi, kekasihmu Lu Lingling, berkolusi denganmu. Kami telah menaklukkannya. Saya harap Anda dapat muncul di pintu masuk lantai pertama ke lantai dua besok siang dan bekerja sama dengan penegakan hukum kami tim untuk menyelidiki masalah ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemudian, Zhao Mingcheng meminta tim penegakan hukum untuk menyebarkan berita tersebut. Meskipun Lin Long pernah berada di Gua Iblis Surgawi, dia dengan cepat mengetahui berita ini. Dia tidak menyangka bahwa membantu Lu Lingling akan merugikannya. Mendengar berita ini, Lin Long langsung mengerutkan kening. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia tentu tidak akan lari dari hal seperti itu. Ia langsung mengirimkan pesan kepada tim penegakan hukum, mengatakan bahwa ia pasti akan muncul di tempat itu tepat waktu besok. Berita seperti itu secara alami menyebar ke Zhao Mingcheng dengan sangat cepat. Wajah Zhao Mingcheng segera menunjukkan senyuman. Dia awalnya takut Lin Long tidak akan muncul, tapi sekarang dia muncul, itu berarti Lu Lingling adalah kelemahan Lin Long. Dengan cara ini, dia punya solusinya. Aku tidak menyangka wanita seperti itu menjadi kelemahanmu. Dengan cara ini, Meskipun kekuatanmu sebanding dengan Wu Xin, kamu tetap akan dipermainkan olehku." Zhao Mingcheng tersenyum bangga. Keesokan harinya, Lin Long tiba di tempat itu tepat waktu. Karena tempat itu kosong, dia tidak khawatir akan dikepung oleh tim penegakan hukum. Alasan mengapa Zhao Mingcheng memilih tempat ini juga karena ini. Lagi pula, jika dia memilih tempat tertutup, apa yang bisa dia lakukan jika pihak lain tidak datang? Segera, Zhao Mingcheng juga berdiri di depan Lin Long. Saat ini, selain dia, tentu saja ada banyak orang dari tim penegakan hukum. Selain mereka, hampir semua orang di Gua Iblis Surgawi berkumpul di sini saat ini. Oleh karena itu, tempat yang awalnya sepi menjadi kuali suara yang mendidih. Orang ini sebenarnya datang untuk menepati janjinya. Sepertinya dia sangat menyukai Lu Lingling. Ling. Penyanyang dan setia, dia benar-benar pria sejati. Sayang sekali dia melanggar peraturan gerbang suci kita. Saya tidak tahu apakah dia akan menyerah dan membiarkan Zhao Mingcheng melepaskan Lu Lingling Ling atau yang lainnya. Melihat Lin Long dan Zhao Mingcheng, orang-orang di tempat kejadian mulai berdiskusi. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka penasaran adalah siapa sebenarnya Lin Long. Mereka semua ingin melihat penampilan Lin Long yang sebenarnya. "Bagus sekali, kamu benar-benar datang. Awalnya aku mengira kamu akan takut melihat Lin Long," Zhao Mingcheng tersenyum bangga. Menghadapi beberapa orang yang tidak tahu malu, tentu saja saya harus datang," kata Lin Long acuh tak acuh. Dimarahi oleh Lin Long, Zhao Mingcheng segera mengerutkan kening. "Apa yang tidak tahu malu? Saya hanya ingin menemukan orang yang melanggar peraturan gerbang suci kita," kata Zhao Mingcheng dengan dingin. Kemudian, dia meninggikan suaranya. Sekarang, saya akan memberi anda dua pilihan. Yang pertama adalah menyerah, dan yang lainnya adalah meninggalkan Lu Lingling Ling dan membiarkan tim penegakan hukum menangkap anda. Mendengar kata-kata Zhao Mingcheng, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak mengungkapkan pendapatnya, tetapi dia berbicara dengan Zhao Mingcheng melalui transmisi suara. Jika kamu ingin menangkapku, kamu bisa. Namun, kamu harus mengalahkanku dengan kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika kamu ingin menjebak Lu Lingling Ling karena berkolusi denganku, aku tidak akan membiarkan diriku ditangkap, kata Lin Long. Menyerah jelas merupakan ide yang buruk. Jadi, Lin Long tidak akan memilih metode seperti itu. Dia tidak hanya akan menderita, tetapi dia juga tidak akan mampu menghapus tuduhan tak berdasar Lu Lingling. Ling. Kamu ingin melawanku? Zhao Mingcheng mau tidak mau bertanya. Tentu saja, dia juga berbicara dengan Lin Long melalui transmisi suara. Terserah apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah begitu saja, kata Lin Long. Baiklah, setelah berpikir beberapa lama, Zhao Mingcheng mengangguk setuju. Jika Lin Long tidak menyerah, tidak ada gunanya bahkan jika dia menjebak Lu Lingling. Karena itu, dia secara alami setuju untuk menggunakan metode Lin Long untuk menghadapi Lin Long. Tentu saja, alasan dia setuju adalah karena dia merasa kekuatannya berada di atas Lin Long. Baiklah, ikut aku. Lin Long tahu bahwa pihak lain akan setuju, jadi dia berbalik dan berlari pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Apakah dia akan meninggalkan Lu Lingling? Saya pikir dia adalah orang yang setia. Siapa yang mengira dia akan melarikan diri pada akhirnya? Aku sungguh kasihan pada Lu Lingling. Untuk sesaat, banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka menyayangkan karena tidak bisa melihat warna asli Linlong. Setelah berlari beberapa saat, mereka berdua sampai di tempat terpencil di lantai satu. Tidak ada orang di sana. Apakah itu di sini? Zhao Mingcheng langsung bertanya. Tentu saja tidak. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ada orang-orang di dekat sini. Jika kita bertengkar, orang-orang itu pasti akan tertarik. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat, kata Lin Long. Lalu kamu ingin pergi ke mana? Zhao Mingcheng mengerutkan kening. Lantai 5, apakah kamu berani pergi ke sana? Lin Long bertanya. Mengapa tidak? Baiklah, kalau begitu mendekatlah padaku. Aku akan melafalkan istilah rune di lantai 5 dan langsung menuju ke sana, kata Lin Long. Baiklah, Zhao Mingcheng segera berjalan ke sisi Lin Long. Baru saja, dia telah merasakan aura Linlong dan yakin bahwa kekuatan Linlong jauh lebih rendah daripada miliknya. Oleh karena itu, dia tidak takut kemana Linlong akan pergi. Linlong segera melafalkan istilah rune di lantai 5. 975. Mereka muncul di sebuah gua bersama. Ada beberapa roh jahat di dalam gua. Keduanya menghadapi roh jahat pada saat yang sama dan dengan cepat membunuh mereka. Karena jelas tidak ada roh jahat di sekitarnya, gua ini secara alami menjadi medan pertempuran duel mereka. Nak, hari ini, Aku akan memperlihatkan wajah aslimu dan membawamu ke balai penegakan hukum." Zhao Mingcheng berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. "Saya harap itu sesuai keinginan Anda." Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mulai mengaktifkan seni iblis mereka. Sesaat kemudian, Zhao Mingcheng langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke Lin Long. Dalam sekejap, energi iblis yang mengepul segera menyerang Lin Long. Zhao Mingcheng, yang meremehkan Lin Long, jelas tidak menggunakan api spiritualnya. Ranah lawannya lebih tinggi dari miliknya, jadi Lin Long tidak lengah. Dia mengeluarkan api iblis merah. Namun, dia tidak menggunakan bentuk api iblis merah terkuat. Segera, energi iblis dengan nyala api hitam biru segera bertemu dengan pihak lain. Bang! Setelah tabrakan, salah satu dari mereka mundur tujuh atau delapan langkah, sedangkan yang lain hanya mundur dua langkah. Dia sebenarnya dirugikan. Zhao Mingcheng sedikit terkejut dengan situasi ini. Karena dialah yang dirugikan. Tampaknya orang ini tidak selemah kelihatannya dia harus menggunakan api spiritualnya. Dengan pemikiran tersebut, Zhao Mingcheng langsung mengaktifkan api spiritualnya. Segera, api hitam merah dengan aura menakutkan segera membakar tubuhnya. Api iblis hitam merah. Saat Zhao Mingcheng meraung, dia sekali lagi menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Tidak seperti sebelumnya, energi iblis yang dia keluarkan kali ini ditutupi oleh amukan api hitam merah. Lin Long segera membalas dengan serangan telapak tangan. Kali ini, energi iblis yang dia keluarkan masih diselimuti api hitam biru. Serangan telapak tangan mendarat, dan dengan suara teredam, Lin Long langsung terlempar. "Hehe, bagaimana? Api iblis hitam merah milikku sangat kuat, kan?" Melihat Lin Long langsung dikirim terbang, Zhao Mingcheng tidak bisa menahan senyum puas. Begitu suaranya turun, dia langsung bergegas maju dan menyerang lagi, tidak memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur napas. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa warna api pada aura iblis yang dilepaskan Lin Long sebenarnya telah berubah. Sebelumnya, Apinya bergantian antara hitam dan biru, tapi sekarang, api itu sebenarnya berwarna merah. Yang terpenting, setelah perubahan ini, aura iblis yang dilepaskan Lin Long segera menjadi lebih kuat. Tidak baik, pada saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh serangan Lin Long. Kali ini, dia bahkan lebih menderita dari Lin Long. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia bangun, ada darah di sudut mulutnya. Jelas sekali dia menderita luka serius. Api rohmu benar-benar mengalami transformasi seperti itu seru Zhao Mingcheng sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Biasa saja, kata Lin Long dengan tenang. Jangan berpuas diri, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kamu tidak akan menjadi lawanku bahkan jika api spiritualmu mengalami transformasi seperti itu. Zhao Mingcheng berkata sambil menstimulasi seni iblisnya lagi. Baru saja, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, saat ini, dia malah merasa sedikit menyesal. Karena jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan terluka. Api iblis hitam merah. Saat berikutnya, Zhao Mingcheng sekali lagi menyerang Lin Long. Kali ini, aura iblisnya jelas lebih kuat. Tidak hanya itu, api iblis hitam merah pada aura iblis juga menyala lebih dahsyat. Kedua sosok itu mundur sekali lagi. Apa yang membuat ekspresi Zhao Mingcheng menjadi jelek adalah meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, sepertinya dia hanya setara dengan lawannya. Api spiritual anak ini ternyata sangat kuat. Situasi ini membuat Zhao Mingcheng berseru dalam hatinya. Dia sekarang yakin bahwa tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi daripada lawannya. Satu-satunya perbedaan adalah api spiritualnya terlalu lemah dibandingkan api lawannya. Jika tidak, situasi saat ini tidak akan seperti ini. Ia tahu karena seri akan sulit baginya menghadapi lawannya. Namun, ketika dia mengira tingkat kultivasinya lebih tinggi dari lawannya, dia pasti bisa menggunakan tingkat kultivasinya untuk menekan lawannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Nah. Tingkat kultivasimu lebih rendah dariku. Jika kita terus bertarung seperti ini, pada akhirnya kamu akan kalah dariku. Zhao Mingcheng menatap Lin Long dan berkata. Dia secara alami mengatakan ini untuk memberikan tekanan pada Lin Long dan membuatnya gemetar ketakutan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dengan cara ini, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Tanpa diduga, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kamu salah. Yang kalah adalah kamu. Yang kalah adalah aku. Hahaha, kataku, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mendengar kata-kata Lin Long, Zhao Mingcheng tidak bisa menahan tawa. Lin Long tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan api iblis merah sendirian. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang setan langit. Sesaat kemudian, pedang iblis yang terbentuk dari aura iblis tidak hanya terbakar dengan api merah, tapi juga bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Melihat perubahan pada pedang iblis Lin Long, senyuman di wajah Zhao Mingcheng langsung membeku. Dia merasakan aura menakutkan dari pedang iblis Lin Long. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik iblis anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Zhao Mingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia ingin mundur untuk menghindari aura kuat Lin Long, tapi bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Dengan sedikit gerakan, pedang iblis itu sudah menebas ke arah Zhao Mingcheng seperti angsa yang anggun. Dalam kepanikan, Zhao Mingcheng dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya sendiri. Setelah itu, suara teredam lainnya terdengar dan Zhao Mingcheng segera terlempar. Setelah jatuh ke tanah, Zhao Mingcheng memuntahkan seteguk darah. Takut Lin Long akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lagi, Zhao Mingcheng dengan cepat menahan rasa sakit dan memanjat. Lin Long tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang. Sebaliknya, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Bagaimana, apa aku salah mengatakannya? Api spiritual dan teknik iblis macam apa ini? Mengapa mereka begitu kuat? Zhao Mingcheng mau tidak mau bertanya. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long acuh tak acuh. Saat dia berbicara, Zhao Mingcheng buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan dari tubuhnya dan menelannya. Setelah mengatur napas, dia berkata dengan dingin, meskipun kamu telah melukaiku dengan serius, kamu hanya bisa dikalahkan olehku. Oh, mungkinkah kamu masih punya kartu truf? Lin Long bertanya. Tentu saja, dan itu adalah kartu truf yang tidak bisa kamu tangani sama sekali. Setelah mengatakan itu, Zhao Mingcheng sekali lagi mengangkat kepalanya. Jelas sekali, dia sangat percaya diri dengan kartu asnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan pedang hitam pekat segera muncul di tangannya. Melihat pedangnya, wajah Lin Long menunjukkan sedikit keheranan karena ini bukan pedang rahasia biasa. Ada tanda hitam aneh yang berkedip di permukaannya. Tak hanya itu, badan pedangnya juga mengeluarkan aura aneh. Pedang hitam ini bukanlah pedang biasa, Lin Long berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak bisa melihat kemampuan pedang itu, dia bisa merasakan bahwa itu tidak biasa. Nak Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pedang iblis dua sisi ini nanti. Saat dia mengatakan itu, Zhao Mingcheng menggerakkan tangannya, memegang pedang hitam secara vertikal di depannya. Pada saat yang sama, diami energi iblis di tubuhnya. Adapun Lin Long, matanya tanpa berkedip menatap pedang hitam di tangan lawannya. Setelah pedang hitam mengubah posturnya, wajah Lin Long sekali lagi menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini karena dia menemukan bahwa aura kedua sisi pedang hitam itu agak berbeda dan tidak cocok. Mungkinkah kata, dua sisi, berasal dari sini? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Saat dia berpikir, Zhao Mingcheng yang berada di seberangnya berteriak dan langsung menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, Lin Long hanya merasakan penglihatannya kabur dan bayangan hitam benar-benar muncul di samping Zhao Mingcheng dan kemudian juga mengangkat pedang dan menebasnya. Meskipun bayangan hitam ini dibentuk oleh energi iblis, apakah itu aura atau kekuatan pedang, itu persis sama dengan milik Zhao Mingcheng. Dalam sekejap, Lin Long memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia tidak berani gegabah dan langsung menggunakan kekuatan penuh dari teknik iblisnya. Dalam sekejap, pedang iblis dengan api merah dan cahaya hitam aneh menebas. Bang! Dengan ledakan keras, pedang iblis Linlong langsung dihancurkan oleh pedang hitam Ki Zhao Mingcheng dan bayangan hitam. Setelah itu, Linlong dikirim terbang dengan kekuatan yang tersisa, dan menghantam tanah dengan keras. Bagaimana, pedang iblis dua sisiku sangat kuat, kan? Zhao Mingcheng berkata dengan bangga. Pada saat ini, pada saat inilah bayangan hitam yang muncul tadi tiba-tiba menghilang. Zhao Mingcheng yang sombong berjalan menuju Lin Long. Menurutnya, serangannya barusan sudah cukup membuat Lin Long tak mampu melawan. Namun, dia segera terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Ini karena Lin Long benar-benar berdiri dan sepertinya tidak ada luka di tubuhnya. "Bagaimana Anda baik-baik saja?" Zhao Mingcheng berkata dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menanyakan pertanyaan ini, jadi sebelum Lin Long bisa menjawab, dia sudah mengacungkan pedang hitam di tangannya lagi. Di saat yang sama, bayangan hitam dari sebelumnya muncul kembali. Nak, aku tidak percaya kamu bisa menahan seranganku lagi. Dengan mengatakan itu, dia berteriak dan kemudian menebas Lin Long lagi dengan pedangnya. Bayangan hitam di sampingnya melakukan hal yang sama, dan targetnya juga Lin Long. Bang, bang. Di tengah ledakan, dua aliran pedang Ki kembali menyerang Lin Long. Meskipun Lin Long mengaktifkan keterampilan bela diri defensif, dia masih dikirim terbang lagi. Kali ini, kamu tidak mungkin bisa berdiri lagi, kan? Setelah mengirim Lin Long terbang, Zhao Mingcheng melebarkan matanya dan menatap Lin Long. Namun, sudut mulutnya bergerak-gerak ketika di saat berikutnya, Lin Long berdiri lagi. Sepertinya dia hanya terluka ringan. Mungkinkah anak ini memiliki semacam harta pelindung? Dengan pemikiran itu, Zhao Mingcheng mengacungkan pedang hitam di tangannya lagi. Jika memang ada semacam harta pelindung, dia tidak takut karena dia percaya bahwa selama dia bekerja keras, tidak ada harta pelindung yang tidak dapat dibelah oleh pedang iblis dua sisinya. 976. Namun, saat aura pedang bayangan hitam hendak mengenai Lin Long lagi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya dan memblokir bayangan hitam itu dengan pedang. Karena pemblokiran ini, hanya aura pedang hitam Zhao Mingcheng yang mengenai tubuh Linlong. Oleh karena itu, Linlong hanya terpaksa mundur beberapa langkah tanpa menimbulkan kerugian apapun padanya. Apa-apaan ini, Zhao Mingcheng yang terkejut segera menoleh untuk melihat sosok yang baru saja muncul di samping Linlong. Dengan sekali pandang, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa orang yang memblokir pedang bayangan hitam itu sebenarnya adalah seorang komandan kelas 1. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya komandan kelas 1 ini? Dia sangat bingung. Ini karena dia telah melihat dengan jelas bahwa selain dia dan Linlong, tidak ada apapun di sekitarnya. Setelah memikirkan hal ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun komandan tingkat satu ini sangat dekat dengan Linlong, ia tidak mempunyai niat untuk menyerangnya. Sebaliknya, itu seperti seorang penjaga yang berdiri di depan Linlong untuk melindunginya. Mungkinkah komandan kelas satu ini milikmu? Zhao Mingcheng mau tidak mau bertanya. Aku memanggilnya dengan tulang giokku. Saat dia mengatakan itu, Lin Long mengangkat tangannya, dan tulang giok muncul di tangannya. Itu adalah tulang iblis pemanggil. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Mingcheng dengan pedang iblis dua sisi, jadi dia memanggil komandan kelas satu pada saat kritis. Untungnya, dia memanggilnya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan dikirim terbang lagi. Ini adalah tulang iblis pemanggil. Zhao Mingcheng juga sekilas mengenali tulang giok di tangan Lin Long dan sangat terkejut. Dari mana kamu mendapatkan tulang iblis pemanggil ini? Zhao Mingcheng bertanya dengan heran. Aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, dia secara langsung mi teknik iblisnya. Dengan bantuan komandan kelas 1, dia secara alami tidak takut pada Zhao Mingcheng yang telah menggunakan pedang iblis dua sisi. Meskipun kekuatan komandan kelas 1 tidak sebanding dengan bayangan hitam di samping Zhao Mingcheng, itu cukup untuk membantu Lin Long untuk sementara. Dia kemudian dapat memanfaatkan waktu ini untuk menangani Zhao Mingcheng. Pada saat berikutnya, pedang iblis yang dibentuk oleh energi iblis langsung menyerang. Zhao Mingcheng tahu bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan dengan penambahan komandan kelas 1, tetapi dia hanya bisa merangsang energi iblisnya untuk menghadapi Lin Long. Dia hanya bisa berharap bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah bayangan hitam di sampingnya menghabisi komandan level 1, dia akan bisa mengandalkan bayangan hitam untuk menekan Lin Long. Tapi bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Setelah dua gerakan, Lin Long menggunakan seluruh kekuatannya dan langsung menjatuhkan Zhao Mingcheng ke tanah. Begitu Zhao Mingcheng kehilangan kemampuannya bertarung, bayangan di sampingnya segera menghilang. Begitu bayangan itu menghilang, Zhao Mingcheng langsung menjadi sedih karena dia tidak punya cara untuk menghadapi Lin Long. Lin Long datang ke sisi Zhao Mingcheng dan mengambil pedang hitam darinya. Setelah melihat tanda aneh pada pedang, Lin Long mengangguk pada dirinya sendiri. Mungkinkah kamu tahu apa itu pedang iblis dua sisi? Zhao Mingcheng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Long. "Tentu saja aku tahu. Tanda aneh pada pedang iblis ini dapat menyerap aura iblis di tubuhmu dan menciptakan bayangan hitam dengan kekuatan yang sama denganmu dalam waktu singkat," kata Lin Long dengan tenang. "Kamu benar-benar mengetahuinya." Zhao Mingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ini karena bahkan gurunya, tetua penegak hukum, tidak tahu banyak tentang pedang iblis dua sisi ini. Ketika dia mendapatkan pedang iblis dua sisi ini di alam rahasia, dia segera pergi berkonsultasi dengan tuannya. Namun, setelah merenung dalam waktu lama, tuannya langsung memberitahunya bahwa pedang iblis dua sisi ini tidak berguna dan hanya bisa digunakan sebagai pedang rune biasa. Saat itu, dia mengalami depresi berat. Bagaimanapun, dia mempertaruhkan nyawanya untuk merebut pedang rune ini dari orang lain di dunia rahasia. Kata-kata tuannya membuatnya kehilangan minat pada pedang iblis dua sisi ini. Namun, dia masih memperlakukannya sebagai pedang rune biasa, dan kadang-kadang mengeluarkannya dan menggunakannya. Apa yang tidak dia duga adalah, setelah beberapa saat melakukan kontak, dia menemukan rahasia pedang iblis dua sisi ini. Artinya, jika dia memberinya esensi dan darah seniman bela diri yang lebih kuat, atau setara dengannya, pedang iblis dua sisi itu akan mampu menciptakan bayangan hitam dengan kekuatan yang sama dengannya saat bertarung melawan musuh. Saat itu, seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama dengannya dari sekte tertentu telah menjadi tawanannya. Oleh karena itu, dia langsung memberinya makan dengan esensi dan darah seniman bela diri itu. Setelah mencobanya, dia menemukan bahwa itu benar-benar mempunyai efek seperti itu. Situasi ini tentu saja membuatnya sangat bersemangat. Setelah itu, dia bahkan tidak memberitahu tuannya tentang fungsi pedang iblis dua sisi ini. Hal tersulit untuk membuat pedang iblis dua sisi ini berfungsi adalah pedang itu harus diberi esensi dan darah seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama atau lebih tinggi darinya. Pemberian makan ini tidak sesederhana hanya beberapa tetes saja; hampir semua esensi dan darah seniman bela diri harus digunakan untuk mengaktifkan pedang iblis dua sisi untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengeluarkan esensi dan darah tersebut, seniman bela diri yang menggunakannya akan mati secara alami. Terlebih lagi, setelah menggunakan pedang iblis dua sisi ini beberapa kali, pedang itu perlu diberi esensi dan darah lagi. Kalau tidak, itu tidak akan bisa diaktifkan sama sekali. Tidak ada seniman bela diri yang mau mengorbankan hidup mereka untuk membantunya memberi makan pedang iblis dua sisi. Oleh karena itu, dia harus menangkap seniman bela diri seperti itu. Namun, bagaimana dia bisa menangkap seniman bela diri seperti itu hanya karena dia menginginkannya? Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan pedang iblis ini kecuali benar-benar diperlukan. Hari ini, dia hanya akan mengaktifkan pedang iblis dua sisi ini pada saat hidup dan mati. Karena itu, dia hanya berpikir bahwa Lin Long tidak tahu tentang pedang iblis dua sisi. Dia tidak menyangka Lin Long sudah mengetahuinya. "Kamu tidak hanya tahu tentang ini, tapi kamu juga tahu bahwa untuk menggunakan pedang iblis ini, kamu perlu memberinya esensi dan darah seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama denganmu," jawab Lin Long. "Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas?" Zhao Mingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. "Aku bisa membiarkanmu melihatnya," kata Lin Long sambil melepas topengnya. Begitu dia melihat wajah Lin Long dengan jelas, wajah Zhao Mingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena dia menyadari bahwa seniman bela diri yang kuat dan misterius ini sebenarnya adalah Lin Li dari Stone Courtyard. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Zhao Mingcheng bertanya dengan tidak percaya. "Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu." Lin Long tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu, bisakah kamu mengampuni hidupku?" Zhao Mingcheng memohon. "Kamu sudah tahu siapa aku. Apa menurutmu aku akan mengampuni nyawamu?" Lin Long mau tidak mau berkata. Saya adalah murid dari tetua penegakan, kapten kepala tim penegakan. Saya terkenal di Gerbang Suci. Jika Anda membunuh saya, Gerbang Suci pasti tidak akan melepaskan Anda. Zhao Mingcheng segera berkata. Namun, begitu dia selesai berbicara, Lin Long menamparnya dan menjatuhkannya. Setelah menjarah tubuh pria itu, Lin Long memerintahkan komandan kelas 1 untuk menyeretnya ke suatu tempat dengan roh jahat yang kuat dan membiarkan mereka membunuhnya. Adapun Lin Long, dia mengambil pedang iblis dua sisi dan melihatnya. Fungsi pedang iblis ini secara alami menarik minatnya. Dia juga melihat kelemahan pedang iblis itu. Pertama, secara alami ia membutuhkan esensi dan darah seorang seniman bela diri dengan level yang sama atau lebih tinggi untuk memberinya makan. Kedua, pedang iblis ini menghabiskan banyak ki di dalam tubuh. Bagaimanapun, itu harus berubah menjadi bayangan hitam dengan kekuatan yang sama dengan penggunanya pada saat yang bersamaan. Baru saja, jika Lin Long bertahan lebih lama, ki di tubuh Zhao Mingcheng pasti akan habis. Namun, karena dia bisa memanggil komandan tingkat satu, Lin Long tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Lin Long hanya tertarik pada pedang iblis ini. Dia tidak bermaksud menggunakannya secara khusus di masa depan karena Lin Long tidak sekejam itu. Katanya, hewan itu kejam karena tidak mudah untuk memberinya makan. Dibutuhkan orang yang hidup untuk memberi makan pedang iblis ini dengan esensi dan darahnya sendiri setiap hari selama sebulan. Dengan kata lain, orang tersebut harus disiksa hidup-hidup selama sebulan sebelum meninggal. Hanya dengan begitu pedang iblis akan mempunyai efek seperti itu. Pada saat itu, Lin Long menyingkirkan pedang iblis itu. Kemudian, dia memasuki lantai enam untuk berburu roh jahat. Penatua penegakan segera mengetahui tentang kematian Zhao Mingcheng. Dari gambar yang dikirim kembali oleh tanda penelusuran Rune, dia tahu bahwa Zhao Mingcheng dibunuh oleh beberapa jenderal berjubah. Namun, dengan kekuatan Zhao Mingcheng, bagaimana dia bisa dibunuh oleh para jenderal berjubah dengan begitu mudah. Penatua penegakan tidak mempercayainya. Dia segera mencari murid tim penegakan. Segera, dia menerima informasi bahwa Zhao Mingcheng mengejar orang yang memperdagangkan poin kontribusi sebelum meninggal. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi pasti telah melukai Mingcheng dan kemudian melemparkannya ke antara roh jahat untuk menciptakan ilusi bahwa dia dibunuh oleh roh jahat. Pemikiran seperti itu segera terlintas di benak penatua penegakan. Penatua penegakan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, saya harus menemukan Anda dan membalaskan dendam Ming Cheng. Suara seperti itu mengejutkan para murid tim penegakan. Mereka belum pernah melihat penatua penegakan begitu marah sebelumnya. Penatua penegakan hukum segera mengumpulkan semua murid tim penegakan hukum dan menginstruksikan ketua tim untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan orang tersebut. Setelah itu, dia pergi mencari wakil master sekte dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Apa, Ming Cheng meninggal secara tragis di gua setan surgawi. Wakil ketua sekte terkejut saat mendengar tentang kematian Sao Mingcheng. Itu pasti ada hubungannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi, kata Penatua Penegakan dengan sengit. Kalau begitu, Penatua Penegakan, biarkan tim penegakan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya, kata wakil ketua sekte. Tetapi orang itu dapat mengalahkan Mingcheng. Saya khawatir para murid tim penegakan tidak dapat melakukan apapun padanya, kata Penatua Penegakan. Karena itulah dia datang mencari wakil master sekte. Kalau begitu, Aku akan berbicara dengan tetua lainnya dan meminta murid-murid mereka yang kuat untuk membantu kita menangkap orang itu, kata wakil ketua sekte tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata wakil ketua sekte, tetua penegakan segera tersenyum. Wakil master sekte segera memanggil sesepuh dan mentor lainnya, dan memberitahu mereka tentang masalah ini di depan umum. Dia meminta mereka melakukan yang terbaik untuk membantu menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Begitu mereka mendengar hal seperti itu, para mentor dan tetua secara alami menyatakan bahwa mereka harus membiarkan murid-murid mereka melakukan yang terbaik untuk membantu. Wakil ketua sekte merasa ini belum cukup, jadi setelah beberapa saat, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. 977. Saya setuju dengan pendekatan wakil master sekte. Setelah kejutan awal, para tetua dan mentor di tempat kejadian semuanya setuju. Karena ini memang sesuatu yang berdampak sangat buruk pada sekte iblis. Wakil Master Sekte, saya menyarankan agar kita menyelidiki murid mentor Yang Yu, Lu Lingling. Kata Penatua Penegakan Hukum, Dalam perjalanan ke sini, dia secara alami menyelidiki masalah tersebut. Dia tahu bahwa Zhao Mingcheng mampu mengejar orang yang memperdagangkan poin kontribusi karena Lu Lingling. Mendengar kata-kata Penatua Penegakan Hukum, seorang mentor perempuan tidak setuju. Dia segera berdiri dan berkata kepada Wakil Master Sekte, "Wakil Master Sekte, muridku Lu Lingling sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Mentor wanita ini secara alami adalah Yang Qingyu. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, saya sangat tidak puas dengan fakta bahwa Zhao Mingcheng secara langsung menahan Lu Lingling Ling tanpa bukti apapun. Saya berharap penatua penegakan hukum dapat menjelaskannya di depan umum. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Lu Lingling Ling diancam oleh Zhao Mingcheng, Yang Qingyu sudah berencana untuk menanyai penatua penegakan hukum. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata penatua penegakan hukum, dia secara alami berdiri. Setelah beberapa kali batuk ringan, wakil ketua sekte berkata, kita perlu menemukan Zhao Mingcheng dan Lu Lingling untuk mengklarifikasi siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Tapi sekarang setelah Zhao Mingcheng telah jatuh, masalah ini akan dibatalkan. King Yu, aku akan merepotkanmu untuk menghibur Lu Lingling. Yang King Yu tahu ini satu-satunya cara, jadi dia segera mengangguk. Kemudian, wakil ketua sekte berkata dengan ekspresi serius, namun, Lu Lingling kurang lebih sedikit curiga, jadi kami akan menyelidikinya sekarang. King Yu, apakah kamu keberatan? Yang Qingyu tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Bahkan dia ingin bertanya pada Lu Lingling, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Oke, panggil Lu Lingling ke sini sekarang. Wakil Ketua Sekte segera memerintahkan. Segera, Lu Lingling dibawa ke tempat kejadian. Salam, Wakil Ketua Sekte, Sesepuh, dan Mentor. Setelah sampai di tempat kejadian, Lu Lingling berkata dengan hormat. Saat ini, dia tidak dibatasi seperti ketika dia ditangkap oleh Zhao Mingcheng. Lu Lingling, ku dengar kamu kenal dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Apa yang terjadi? Penatua penegakan hukum segera bertanya. Lingling, katakan yang sebenarnya kepada kami. Denganku di sini, tidak ada yang akan menjebakmu jika itu bukan salahmu, kata Yang King Yu. Lu Lingling segera berkata, saya telah menukar poin kontribusi dengan orang itu tiga kali. Saya memang menerima perawatan dan perlakuan istimewanya, tetapi saya tidak mengenalnya. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia memberimu diskon? Kata penatua penegakan hukum dengan dingin. Saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak tahu siapa dia." Lu Lingling menggelengkan kepalanya. "Lingling sangat cantik. Kemungkinan besar orang tersebut menyukai Lingling dan ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan kasih sayang Lingling," kata Yang Qingyu. "Itu memang suatu kemungkinan. Beberapa instruktur dan tetua juga setuju." "Jika wakil guru sekte, guru, dan tetua tidak mempercayai saya, Anda dapat rekan saya untuk bersaksi," kata Lu Lingling. "Oke, panggil mereka," kata wakil pemimpin sekte segera. "Segera?" Murid yang King Yu yang telah berburu roh jahat bersama Lu Lingling di gua setan surgawi dibawa ke tempat kejadian. Adegan itu tentu saja membuat mereka sedikit gugup, tapi mereka semua menjawab dengan jujur. Menurut mereka, orang yang memperdagangkan poin kontribusi memang memberikan diskon kepada Lu Lingling, tetapi mereka tidak dapat melihat hubungan apapun antara Lu Lingling dan orang tersebut. Hampir semua dari mereka mengira bahwa orang yang memperdagangkan poin kontribusi seharusnya diam-diam mencintai Lu Lingling dan Lu Lingling tidak mengenalnya. Situasi ini tentu saja menguntungkan Lu Lingling. Murid perempuan yang melapor ke tim penegakan hukum juga dipanggil. Namun, semua orang mengatakan bahwa Lu Lingling tidak mengenal orang tersebut, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, saat pemikiran ini muncul di benaknya, Yang Qingyu memikirkan sesuatu dan berkata, "Saya sangat penasaran. Siapa yang mengira Lingling memiliki hubungan dengan orang itu dan melaporkan masalah seperti itu ke tim penegakan hukum?" Setelah menanyakan pertanyaan ini, mereka menemukan beberapa orang dari tim penegakan hukum dan segera mengetahui bahwa orang yang melaporkan informasi tersebut kepada tim penegakan hukum sebenarnya adalah salah satu rekan Lulingling. Melihat dia diperhatikan, murid perempuan itu langsung panik. Huang Qi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberitahumu bahwa Lingling memiliki hubungan dengan orang itu? Yang Qingyu segera mengerutkan kening dan berkata, Guru murid ini benar-benar dapat menebaknya. Melihat ekspresi gurunya, murid perempuan bernama Huang Ki tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Karena ini hanya tebakan buta, mengapa Anda melaporkan informasi seperti itu ke tim penegakan hukum? Yang King berkata dengan dingin, murid ini mendapat keuntungan dari melaporkan informasi semacam itu. Dalam sekejap, saya tidak memahami situasinya dan melaporkan informasi tersebut ke tim penegakan hukum, kata Huang Ki dengan ekspresi pahit. Kemudian, yang Kingyu segera berkata kepada Penatua Penegakan Hukum, "Kebenaran telah terungkap. Lingling sama sekali tidak memiliki hubungan dengan orang itu." Saat ini, Penatua Penegakan Hukum hanya bisa mengangguk tak berdaya. Pada akhirnya, karena masalah ini, Huang Ki langsung dikurung di penjara bawah tanah. Tentu saja, dengan perannya dalam masalah ini, dia tentu tidak akan dikurung lama-lama. Setelah semua orang pergi, Penatua Penegakan Hukum berkata kepada Wakil Ketua Sekte, meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Lulingling ada hubungannya dengan orang itu, saya masih merasa sedikit curiga. Jadi, saya pikir kita harus memperhatikannya dengan cermat. Setiap gerakan, bagaimana menurut Anda, Wakil Ketua Sekte? N, ayo lakukan apa yang kamu katakan, Tetua. Wakil Ketua Sekte segera mengangguk. Dia baru saja mendapat ide seperti itu, tapi tidak baik untuk menyebutkannya di depan Yang King Yu. Jika dia menyebutkannya, itu mungkin akan membuat musuh waspada. Jadi, dia berencana memberitahu penatua penegakan hukum setelah yang lain pergi, tetapi dia tidak berharap penatua penegakan hukum mengatakannya terlebih dahulu. Setelah itu, Wu Xin dan Jing Xuan juga dipanggil di depan keduanya. Bolehkah saya tahu apa yang diinginkan oleh wakil ketua sekte dan tetua penegakan hukum? Keduanya sedikit bingung. Tahukah kamu bahwa Zhao Mingcheng meninggal di gua setan surgawi? Penatua penegakan hukum bertanya. Saya sudah mendengarnya, Wu Xin segera berkata. Jing Xuan juga mengangguk dalam diam. Masalah ini berdampak besar pada gerbang suci kami. Karena pembatasan rune arai, Ar kami tidak dapat memasuki gua iblis surgawi untuk melacak binatang buas yang mungkin telah membunuh Ming Cheng. Jadi, kami harap Anda dapat melakukannya ini atas nama kami, kata Wakil Ketua Sekte. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menunjuk Anda sebagai ketua dan wakil kapten tim penegakan hukum untuk menyelidiki masalah ini. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia kata penatua penegakan hukum. Kami sudah meminta pendapat tuanmu, dan mereka semua setuju, tambah wakil ketua sekte. Murid bersedia, Wuxin segera berkata. Murid juga bersedia, Jing Xuan juga mengangguk. Wakil ketua sekte dan penatua penegakan hukum secara pribadi telah memanggil mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengangguk. Tentu saja, mereka juga ingin menangkap orang itu di dalam hati mereka. Melihat keduanya telah sepakat, senyuman segera muncul di wajah wakil master sekte. Masalah ini tergantung kalian berdua. Saya harap kalian dapat menemukan orang itu. N, meskipun kekuatanmu hampir sama, bagaimanapun juga Wu Xin adalah laki-laki. Jadi, Wu Xin akan menjadi kapten utama. Jing Xuan, kamu harus sedikit menderita dan menjadi wakil kapten, kata wakil ketua sekte. Setelah merenung sebentar. Terima kasih, wakil ketua sekte, Wu Xin segera berkata. Jing Xuan berdiri diam di samping, wajahnya tanpa ekspresi. Wu Xin sepertinya tidak memiliki apapun di permukaan tetapi di dalam hatinya dia sudah sangat bahagia karena dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Jing Xuan Sudah menjadi fakta umum bahwa dia menyukai Jing Xuan tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan Jing Xuan memperlakukannya seperti udara bahkan ketika dia meminta Jing Xuan untuk melakukan tugas bersama Jing Xuan tidak peduli Sekarang dia memiliki otoritas seperti ini tentu saja dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Jing Xuan jadi dia secara alami bahagia jika dia memiliki lebih banyak kontak, mungkin dia bisa mempengaruhi Jing Xuan dan membuatnya jatuh cinta padanya. Hati Usin bahkan terlintas dengan pemikiran seperti itu. Dia tampan dan kekuatannya juga mirip dengan Jing Xuan. Di seluruh sekte iblis, tidak ada masalah untuk tidak layak untuknya, jadi dia yakin. Dia hanya berpikir bahwa tindakannya tidak menggerakkan Jing Xuan. Selanjutnya, kalian berdua harus bekerja sama dengan serius dan menemukan orang itu. Setelah berbicara sebentar, wakil ketua sekte membiarkan mereka berdua pergi. Adapun Wu Xin, tentu saja, dia segera mengumpulkan orang-orang dari tim penegakan hukum dan kemudian mempelajari cara menemukan dan menangani orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Awalnya, Wu Xin ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lin Long. Bagaimanapun, pemotongan lengan siang Senghui Hui ada hubungannya dengan Lin Long. Namun, setelah kejadian ini, dia hanya bisa mengesampingkan masalah berurusan dengan Lin Long. Tentu saja, jika dia tahu bahwa tokoh utama dari dua insiden ini adalah Lin Long, dia tidak akan berpikir seperti itu. Kemudian. Dua hari kemudian, Lin Long mendengar masalah ini dari mulut orang lain. Lin Long tentu saja menertawakannya. Saat ini, dia tidak memperdagangkan poin kontribusi, jadi dia tidak khawatir akan tertangkap oleh mereka berdua. Tentu saja, ketika menyangkut poin kontribusi perdagangan, dia tentu harus berhati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dan kemampuan Wu Xin dan Jing Xuan tidak sebanding dengan Zhao Mingcheng sebelumnya. Mengenai masalah sekte iblis yang mencoba yang terbaik untuk menangani orang yang memperdagangkan poin kontribusi, sebagian besar murid di sekte iblis sebenarnya berada di pihak Linlong karena tindakan Linlong sepenuhnya bermanfaat bagi mereka. Mereka bahkan diam-diam memarahi wakil ketua sekte dan tetua penegakan hukum karena keras kepala dan bertele-tele. Mereka tidak mempertimbangkan para murid. Beberapa orang tentu berharap Linlong akan ditangkap oleh Wu Xin dan Jing Xuan. Namun, orang-orang seperti itu hanyalah minoritas. Kemudian, Dua hari kemudian, di sebuah gua batu tertentu, Lin Long, yang telah menyerap dan memurnikan energi iblis dari batu kristal, mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa setelah menyerap sisa energi iblis, alam budidaya iblisnya telah naik ke alam martial overload tingkat kedua. Jika kecepatan ini menyebar, orang-orang dari sekte iblis pasti akan sangat terkejut hingga bola mata mereka rontok. Alasan mengapa kekuatan Lin Long meningkat begitu cepat, selain kekuatan catatan dan tian, terutama karena kekuatannya telah mencapai alam raja bela diri. Dengan kekuatannya sendiri yang begitu kuat dan kekuatan catatan dantian, kekuatan budidaya iblisnya secara alami meningkat dengan cepat. Jika bukan karena ini, meski dengan begitu banyak manfaat, mustahil bagi Lin Long untuk mendapatkan peningkatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Karena poin kontribusi sudah habis, saya harus menukar poin kontribusi. Lalu, senyum Lin Long menghilang saat dia berpikir sendiri. 978 Siapapun yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang memperdagangkan poin kontribusi akan diberi hadiah satu kristal setan air dan 30 ribu koin setan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk lokasi orang yang memperdagangkan poin kontribusi akan diberi hadiah dua kristal setan air dan 100 ribu koin setan. Senior Wusin dan yang lainnya juga dapat membawa mereka dalam tiga misi. Siapapun yang dapat menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi akan diberi hadiah lima kristal setan air dan 200 ribu koin setan senior Wusin dan yang lainnya juga dapat membawa mereka dalam lima misi. Siapapun yang dapat menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi akan diberi hadiah 10 kristal setan air dan 400 ribu koin setan. Setelah itu, untuk membuat para murid di Gua Iblis Surgawi lebih aktif, Wusin bahkan memberikan hadiah seperti itu. Para murid di Gua Setan Surgawi merasakan hati mereka terbakar karena kegembiraan. Lagi pula, siapa yang tidak tergerak oleh hal yang tidak memiliki risiko dan manfaat yang begitu besar? Usin benar-benar bersedia membayar mahal untuk menangkapnya. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk berpikir ketika mendengar itu. Tentu saja, dia tidak berani gegabah. Bagaimanapun, kekuatan Usin dan Jing Xuan ada di sana. Jadi, tentu saja dia lebih berhati-hati saat melakukan transaksi berikutnya. Setiap kali dia menyelesaikan transaksi, dia akan segera berpindah lokasi dan tidak memberikan kesempatan kepada Wu Xin dan yang lainnya untuk mengejarnya. Meskipun Wu Xin menerima banyak pesan, sosok Lin Long sudah hilang saat dia tiba. Tentu saja, situasi itu membuat Wu Xin sangat tertekan. Namun, dia percaya bahwa rubah yang paling licik pun akan melakukan kesalahan suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, dia pasti bisa menangkapnya. Tentu saja, bukan hanya masyarakat saja yang membocorkan informasi, ada juga orang yang merasa bisa menghadapi Lin Long. Jadi, saat bertransaksi, mereka langsung menyerang Lin Long. Lagi pula, hadiah untuk menangkap Lin Long sungguh terlalu besar. Dalam tiga hari singkat, Lin Long bertemu lima orang seperti itu. Yang terlemah hanyalah seorang martial lord awal. Orang-orang itu hanya sedang melamun, yang terkuat masih merupakan martial overload peringkat satu. Tentu saja, orang-orang itu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak hanya itu, mereka bahkan diberi pelajaran sengit oleh Lin Long. Jika bukan lengan, maka kaki. Karena keadaan sudah mencapai keadaan seperti itu, Lin Long tentu saja tidak akan bersikap lunak. Tentu saja, situasi itu membuat Penatua Penegakan Hukum dan yang lainnya marah. Mereka mendesak Xin untuk menangkap Lin Long. Tindakan Lin Long menjadi peringatan bagi orang lain. Beberapa orang yang awalnya ingin menyerang Lin Long segera menghilangkan pikiran tersebut. Meski pahalanya menggiurkan, namun setelah menerima pahala tersebut, Anda hanya akan merasa nyaman jika tangan dan kaki Anda masih utuh. Hari lain berlalu, pada hari ini Lin Long sedang berburu hantu jahat di tingkat kelima. Setelah membunuh hantu jahat di sebuah gua, saat Lin Long hendak melanjutkan, dia mendengar suara pertempuran di kejauhan. Mendengarkan dengan seksama, dia benar-benar mendengar suara salah satu teman Su Fei. Mungkinkah Su Fei juga ada di sini? Lin Long memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Lagi pula, sudah berhari-hari sejak dia kembali ke Stone Yard. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar teriakan. Jelas, ada yang terluka. Dari apa yang Lin Long rasakan dengan kekuatan spiritualnya, Su Fei dan yang lainnya tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Situasi ini membuat Lin Long mempercepat langkahnya. Segera, dia tiba di dekat gua tempat orang-orang itu berada. Dari jauh, Lin Long dapat melihat Su Fei ada di antara mereka. Orang-orang di samping Sufei juga berasal dari Stone Courtyard. Namun, situasi mereka saat ini sangat buruk. Mereka dikelilingi oleh sekelompok hantu jahat. Selain itu, sebenarnya ada lima atau enam hantu jahat terselubung di antara hantu jahat ini. Mereka sepertinya sudah bertengkar cukup lama. Beberapa di antaranya sudah penuh luka. Bahkan Sufei memiliki noda darah di tubuhnya. Lin Long tidak tahu apakah itu miliknya atau milik orang lain. Dia harus pergi dan membantu. Melihat situasi Sufei dan yang lainnya, Lin Long segera mengambil keputusan ini. Tanpa diduga, begitu dia mulai berjalan, dia melihat jenderal berjubah bergegas ke depan Su Fei dan menjatuhkannya dengan telapak tangannya. Pada saat itu, Su Fei kebetulan memaksa kembali hantu jahat di sampingnya. Bagaimana dia bisa punya energi cadangan untuk menghadapi jenderal berjubah? Tidak baik, Lin Long berteriak dalam hatinya, kakinya secara alami mempercepat. Namun, saat dia mengira Su Fei akan terluka oleh telapak tangan hantu jahat, sesosok putih melintas dan menghalangi di depan Su Fei. Energi telapak tangan jenderal berjubah langsung mengenai sosok putih itu. Saat energi telapak tangan menghantam, siluet putih terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Tatapan Lin Long tertuju pada wajah pihak lain. Dia menemukan bahwa sebenarnya Jing Xuan yang datang ke gua iblis surgawi untuk menangkapnya. Meskipun Jing Xuan terkena telapak tangannya, dia tidak terluka. Pada saat itu, tanda hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya dan membentuk baju besi hitam untuk melindungi dadanya. Kakak senior Jing Xuan, kamu baik-baik saja? Su Fei tidak bisa menahan tangisnya ketika dia melihat Jing Xuan menghalangi di depannya. Jing Xuan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan meraih pedang rune. Kemudian, dia menyerang jenderal berjubah di depannya. Kekuatan Jing Xuan jelas jauh lebih kuat daripada jenderal berjubah. Oleh karena itu, jenderal berjubah dengan cepat ditebas oleh pedangnya. Pada saat itu, Lin Long tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tahu jika Jing Xuan bergabung, hantu jahat ini tidak akan menjadi ancaman bagi Su Fei dan yang lainnya. Benar saja, Hantu jahat di dalam gua dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka semua dibunuh oleh orang-orang di dalam. Kakak senior Jing Xuan, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kami sudah mati. Kemudian, orang-orang di halaman batu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jing Xuan. Pada saat itu, Lin Long memperhatikan bahwa morong juga ada di antara mereka. Karena dia tahu bahwa hantu jahat tidak akan menandingi Jing Xuan, Lin Long tidak memasuki gua. Dia tetap berada di sisi lain, mengawasi orang-orang dari Stone Court Yard. Terima kasih kembali, Jing Xuan tersenyum tipis, tapi senyumnya dengan cepat menghilang. Dia masih terlihat sedingin sebelumnya. Jika Lin Long tidak melihatnya tersenyum sekarang, dia akan mengira dia tidak tersenyum. Senyum kakak senior Jing Xuan sangat indah. "Alangkah baiknya jika saya bisa melihatnya tersenyum setiap hari," kata seorang murid baru. Ini dari lubuk hatinya, tetapi seorang murid tua di sebelahnya dengan cepat menyodoknya. Murid baru itu memandang murid lama itu dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa murid tua itu menusuknya seperti itu. Murid tua itu buru-buru mengirimkan suaranya kepadanya. Kakak senior Jing Xuan tidak suka orang lain membicarakan senyumannya, jadi sebaiknya kamu tidak berbicara lagi. Mendengar itu, hati murid baru itu bergetar. Ketika dia melihat dari dekat ke arah Jing Xuan, punggungnya basah oleh keringat dingin. Jing Xuan jelas sedikit tidak senang. Senyuman Jing Xuan sangat indah, tapi mengapa dia tidak suka orang lain membicarakannya? Meskipun dia mempunyai pertanyaan seperti itu di dalam hatinya, dia tidak berani menanyakannya. Bagaimana kalian bisa menarik begitu banyak jenderal berjubah? Jing Xuan mengerutkan kening pada kelompok Su Fei. Meskipun ini adalah lantai lima, kelompok Su Fei menghadapi terlalu banyak jenderal berjubah. Kalau tidak, mereka tidak akan terluka. Itu, Su Fei awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengubah kata-katanya. Kakak senior Jing Xuan, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin keberuntungan kami terlalu buruk. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak datang ke lantai lima untuk saat ini. Jing Xuan mengerutkan kening. Kami mengerti, kelompok Sufei buru-buru menjawab. Baiklah, ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Kalian hati-hati. Saat itulah Jing Suan pergi. Sepanjang seluruh proses, meskipun dia mengucapkan kata-kata keprihatinan terhadap Sufei dan yang lainnya, selain senyuman sebelumnya, ekspresinya sedingin es. Orang yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa kelompok Sufei telah melakukan kesalahan padanya. Segala sesuatu tentang kakak perempuan Jing Suan bagus, tapi dia agak terlalu dingin. Dia dingin. Tapi aku menyukainya. Semua orang mengatakan bahwa kakak perempuan Jing Xuan itu dingin di luar tetapi hangat di dalam. Hari ini, aku akhirnya melihatnya sendiri. Begitu Jing Xuan pergi, orang-orang di halaman batu segera mulai berdiskusi. Saat mereka berdiskusi, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah Lin Long. Eh, kakak muda Lin, kamu juga ada di lantai lima. Mereka tidak bisa tidak bertanya. Benar, baru saja, aku sedang berburu roh jahat bersama beberapa kakak laki-laki senior. Aku mendengar suara berisik dan datang untuk melihatnya. Karena aku datang terlambat, aku tidak bisa membantumu. Tolong, jangan tersinggung. Lin Long segera berkata, "Saudara muda Lin, ada baiknya kamu tidak datang. Baru saja ada begitu banyak jenderal berjubah yang mengelilingi kita. Jika kamu datang, kamu juga tidak akan bisa membantu," kata Su Fei. "Kakak senior, mengapa kamu dikelilingi oleh begitu banyak jenderal berjubah? Sepertinya ini tidak benar, bukan?" Lin Long bertanya. "Alasan dia datang adalah karena dia ingin tahu apa yang sedang terjadi." Kalau tidak, dia akan pergi tanpa suara. Bukankah itu karena, seorang murid yang berterus terang dengan kata-katanya berbicara? Niaole, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Su Fei. Melihat ini, Lin Long tahu tebakannya benar. Pasti ada alasan mengapa Su Fei dan yang lainnya dikelilingi oleh para jenderal berjubah ini. Itu jelas bukan seperti yang Su Fei katakan pada Jing Xuan. Kakak senior Su Fei, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku juga anggota halaman batu aku tidak bisa bersembunyi di belakangmu, kata Lin Long. Benar, kakak senior, katakan saja. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Mendengar ini, Su Fei menghela nafas dan berkata, seperti ini. Setelah kakak senior Siang Zheng Hui terluka, murid-murid di bawah guru kakak senior Siang Zheng Hui, Penatua Ge, sepertinya telah menerima instruksi dari seseorang dan secara khusus menargetkan kami. Untuk menghindarinya, kami bahkan sampai ke lantai lima hari ini. Siapa sangka mereka akan terus menghantui kita? Tadi, saat kita tidak memperhatikan, mereka bahkan menarik perhatian sekelompok jenderal berjubah. Anda mungkin melihat apa yang terjadi di belakang kami. Jika bukan karena bantuan kakak senior Jing Xuan, kami akan terluka oleh roh jahat ini. Apakah kita perlu menebak siapa yang menghasut mereka? Itu pasti kakak senior Wu Xin. Hanya dia yang punya kemampuan untuk memerintah senior dan juniornya sendiri. Seseorang di samping Su Fei berkata setelah kata-kata Su Fei terdengar. Benar, itu pasti Wu Xin. Orang di sampingnya mengangguk setuju. 979. Jika Usin tidak sibuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi, kita akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Jika mereka terus melakukan ini, saya khawatir kita tidak akan bisa lagi berburu roh jahat di gua iblis surgawi. Mendengar kata-kata mereka, Lin Long mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak memberitahu guru tentang hal ini, saudara muda Lin? Kamu belum kembali ke halaman batu selama beberapa hari, jadi kamu tidak tahu. Guru sedang melakukan perjalanan jauh." Guru sedang melakukan perjalanan jauh, dan guru Han Yu'eran tidak memiliki banyak kekuatan. Dia tidak dapat menekan Wu Xin dan yang lainnya. Saya merasa meskipun guru ada di sini, mereka tidak perlu takut. Pertanyaan Lin Long membuat para murid Stone Courtiard angkat bicara satu demi satu. Itulah situasinya. Sekarang mereka tidak ada di sini, kita harus segera memburu roh jahat. Setelah mengeluh beberapa saat, seseorang buru-buru angkat bicara. Jangan bunuh mereka. Mereka pasti ada di dekat sini. Kemungkinan besar mereka akan menarik roh jahat lagi. Jika kita terus tinggal di sini, kita pasti akan mendapat masalah. Menurutku juga begitu. Jadi, ayo kita kembali. Jangan sia-siakan poin kontribusi kita kali ini. Beberapa orang yang takut langsung berkata demikian. Lalu, semua orang memandang Su Fei. Bagaimanapun, Su Fei adalah pemimpinnya. Mereka memiliki pendapat berbeda, jadi wajar saja jika Su Fei yang mengambil keputusan. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Fei berkata, "Lupakan, ayo kembali." Terlalu berbahaya di sini. Apa yang terjadi tadi masih tergambar jelas di benaknya. Jadi, dia tidak ingin membiarkan dirinya atau sesama anggota sekte menghadapi bahaya seperti itu lagi. Mendengar perkataan Sufei, mereka yang ingin terus berburu roh jahat terdiam. Mereka semua memutuskan untuk segera meninggalkan gua setan surgawi. Kemudian, mereka diam-diam melafalkan rune dan meninggalkan gua iblis surgawi. Lin Long mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang pergi. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara-suara di depannya. Apakah murid-murid Stone Yard masih di sana? Tidak ada suara. Mereka mungkin ditakuti oleh roh jahat yang kita bawa. Lagi pula, ada sekelompok jenderal berjubah. Hahaha, <Aktien Tetapi di negara> orang-orang dari Stone Yard itu benar-benar pengecut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu lemah? Meskipun tidak ada suara, mungkin ada yang bersembunyi di pojok. Ayo kita lihat. Jangan biarkan siapapun lolos dari jaring. Iya, benar. Ayo pergi dan lihat. Karena itu, mereka segera melangkah menuju Linlong. Segera, mereka tiba di gua tempat Su Fei dan yang lainnya berada. Melihat tidak ada seorang pun di sini, salah satu dari mereka mengangguk. Sepertinya mereka benar-benar ketakutan. Seseorang berkata dengan menyesal, sayang sekali, jika Jing Xuan tidak lewat dan menyelamatkan mereka, beberapa dari mereka akan tergeletak di tanah. Mereka beruntung kali ini, tapi lain kali mereka tidak akan seberuntung itu, jawab seseorang. Hanya ada lima orang, tetapi Lin Long merasa seharusnya ada beberapa orang lagi di dekatnya. Benar saja, setelah beberapa saat, empat orang berjalan mendekat dan berkumpul bersama mereka. Salah satu dari mereka, seorang pemuda kurus dan lemah, tampaknya adalah pemimpin mereka. Orang-orang di sekitarnya menyebut orang kurus dan lemah ini sebagai kakak senior Lee. Begitu mereka tiba, kakak senior Lee melihat sekeliling dan berkata, "Baiklah, karena orang-orang itu tidak ada di sini, kita akan pergi berburu roh jahat." Setelah itu, dia memimpin orang-orang lainnya untuk memburu roh jahat dengan kekuatan mereka. Mereka tidak khawatir akan menghadapi bahaya apapun di lantai lima. Segera, mereka bertemu dengan sekelompok roh jahat. Di antara mereka ada tiga jenderal berjubah. Begitu mereka melihat roh-roh jahat ini, mereka segera bergegas menuju mereka. Setelah serangkaian pertempuran, roh-roh jahat ini menjadi jiwa orang mati. Di antara mereka, kakak senior Lee membunuh roh paling jahat. Jelas sekali bahwa dialah yang paling kuat, kakak senior Lee. Kakak senior Wu memberitahu kami untuk mencari kesempatan menukar poin kontribusi dengan orang yang menukar poin kontribusi, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memberitahu kakak senior Wu dan yang lainnya dari tim penegak hukum. Kata seseorang setelah membunuh roh jahat, "Tentu saja, kakak senior Wu adalah kakak senior kita. Tentu saja, kita harus melakukan apa yang dia katakan." Terlebih lagi, orang yang memperdagangkan poin kontribusi adalah seseorang yang berhak dihukum oleh semua orang di gerbang suci kita. Kakak senior Lee mengangguk, lalu mengganti topik. Namun, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Kakak Senior Wu dan yang lainnya. Jika waktunya tiba, saya akan langsung menjatuhkan orang itu. Kakak senior Lee sangat kuat. Orang itu tentu saja bukan tandinganmu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, banyak orang telah ditipu oleh orang itu," jawab seseorang di permukaan. Kata-kata ini diucapkan untuk menyanjung Kakak Senior Lee, namun kenyataannya itu untuk mengingatkan Kakak Senior Lee agar berhati-hati. "Jangan khawatir, bahkan jika aku..." Li Dong, gagal, aku bisa mengandalkan keterampilan gerakanku sendiri untuk melarikan diri. Aku tidak perlu khawatir menjadi seperti orang-orang itu, kata kakak senior Li dengan bangga. Mendengar kata-kata kakak senior Li, orang-orang di sampingnya hanya bisa mengangguk. Mereka telah menyaksikan keterampilan gerakan kakak senior Li berkali-kali. Yang terbaru baru saja terjadi, ketika kakak senior Li memikat banyak roh jahat ke sisi murid-murid halaman batu, menyebabkan mereka jatuh ke dalam posisi pasif. Kakak senior Li yang kemampuan gerakannya lincah dan cepat mampu melarikan diri tanpa cedera. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara keras datang dari depan. Ketika mereka melihat dengan jelas situasi di depan mereka, mereka semua tercengang karena ada sekelompok besar roh jahat yang bergegas menuju mereka, dan bahkan ada tujuh atau delapan jenderal berjubah di antara mereka. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak roh jahat? Untuk sesaat, mereka semua melebarkan mata karena terkejut berlari. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi mereka buru-buru berbalik dan lari. Ada begitu banyak roh jahat, dan peluang mereka untuk menang sangat kecil. Bahkan jika mereka menang, mereka pasti harus membayar mahal. Cara terbaik adalah melarikan diri dari tempat ini. Saat mereka berlari, mereka dengan cepat membuat jarak antara mereka dan roh jahat. Namun, ketika mereka sampai di sisi lain gua batu, mereka menghela nafas lega, tetapi ekspresi mereka berubah menjadi jelek lagi. Ini karena ada lebih dari sepuluh roh jahat menghalangi jalan mereka di depan gua batu. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Begitu mereka berhenti, roh jahat di belakang mereka menyusul dan langsung memblokir mereka di dalam gua batu. Saat ini, mereka menyadari bahwa ada seseorang di depan kelompok roh jahat. Jelas sekali bahwa orang inilah yang memikat roh-roh jahat. Meski wajah pihak lain ditutupi, mereka tidak segan-segan mengutuknya. Nak, apakah kamu ingin mati? Kamu benar-benar memikat begitu banyak roh jahat. Lihatlah lebih dekat siapa aku. Saat dia berbicara, pihak lain langsung bergegas menuju mereka. Dialah yang memperdagangkan poin kontribusi. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan teriakan ini. Orang-orang yang pernah berdagang dengan Linlong sebelumnya segera menyadari bahwa orang di depan mereka adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Benar sekali, orang ini adalah Linlong. Setelah melihat orang-orang ini tadi, dia memutuskan untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Kemudian, ketika orang-orang ini berhenti untuk sementara, dia langsung memikat begitu banyak roh jahat. Saat ini, roh jahat di kedua sisi sudah menyerang mereka. Ketika mereka dihadang di dalam gua batu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh roh-roh jahat ini. Namun, ada banyak sekali roh jahat. Bahkan jika beberapa dari mereka lebih kuat dari jenderal berjubah, mereka masih disakiti oleh jenderal berjubah. Adapun yang lebih lemah, tidak perlu menyebutkannya. Salah satu dari mereka langsung dilumpuhkan oleh seorang jenderal berjubah. Setelah mengatur napas, Li Dong berteriak pada Lin Long, "Nak, kamu sengaja memancing begitu banyak roh jahat untuk berurusan dengan kami?" Saat ini, Lin Long sedang menghindar, karena dialah yang memikat roh-roh jahat ini untuk menghadapi orang-orang ini, tentu saja dia tidak akan terlalu kejam. Itu benar, Lin Long tersenyum. "Kenapa kamu melakukan ini?" Melihat pihak lain benar-benar berani mengakuinya secara langsung, Li Dong bertanya dengan marah. Dia bukan satu-satunya yang marah, orang-orang di sekitarnya juga menatap Lin Long dengan marah. "Kenapa?" "Tentu saja, itu karena kalian berasal dari sekte yang sama dengan husin Usin mengejarku kemana-mana, dan aku tidak bisa menghadapinya, jadi aku hanya bisa berbalik dan menangani kalian. Lin Long tersenyum dengan tenang. Mendengar ini, wajah Li Dong dan yang lainnya mengejang. Mereka senang memiliki kakak laki-laki yang kuat seperti Usin. Mereka tidak tahu bahwa mereka sekarang menghadapi bahaya seperti itu karena Usin. Tapi, yang mengejarmu itu dari tim penegak hukum. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, kata seseorang dengan muram setelah memaksa mundur seorang jenderal berjubah di depannya dengan telapak tangan. Kalau begitu aku tidak peduli," kata Lin Long. Dia hanya menyerang orang-orang ini karena orang-orang di Stonekohurtiart diintimidasi, tapi dia tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Jadi, dia memperlakukan orang-orang ini sebagai orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Bagaimanapun, identitas ini sekarang sangat dibenci oleh orang-orang dari Sekte Iblis. Jadi, tidak masalah jika dia melakukan sesuatu yang lebih membuat marah orang-orang dari Sekte Iblis. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut Tuhan kami akan menimbulkan masalah bagimu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tuanmu, saya sudah menyinggung tetua penegak hukum dan wakil ketua sekte, mengapa saya takut menyinggung orang lain? Lin Long tidak bisa menahan tawa. Tapi, kamu sudah memikat roh-roh jahat ini, jadi bagaimana kamu bisa lolos tanpa cedera? Seseorang mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Tidak masalah apakah aku melarikan diri atau tidak. Bagaimanapun, kalian pasti akan menderita. Lin Long tersenyum. Nak, biarpun kami mati di sini, kami pasti akan mencabik-cabik mayatmu hingga berkeping-keping terlebih dahulu." Kata-kata Lin Long membuat marah orang-orang ini. Setelah itu, mereka semua mencari peluang untuk mendekati Lin Long dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, dengan kekuatan Lin Long, bagaimana mungkin dia bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Sebaliknya, Lin Long sesekali menyerang mereka sambil menghindar. Selain mengumpat karena marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu, mereka juga melihat betapa kuatnya Lin Long. Meskipun begitu banyak dari mereka yang mengincarnya, meskipun dia dikelilingi oleh roh jahat, Lin Long tidak terluka. Di sisi lain, yang terkuat di antara mereka, Li Dong, telah menderita dua kali serangan roh jahat. Merasa sudah waktunya, Lin Long menemukan kesempatan untuk membuka jalan dan langsung pergi, menyebabkan Li Dong dan yang lainnya tercengang. Meskipun ada unsur oportunisme dalam prosesnya, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh Zhao Mingcheng. Bocah ini bukanlah seseorang yang bisa aku lawan. Lidong hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. 980. Setelah mengeluarkan banyak usaha, mereka akhirnya berhasil membunuh semua roh jahat tersebut. Namun, yang membuat mereka sangat tertekan adalah setelah mereka selesai membunuh roh-roh jahat ini, sekelompok roh jahat lain menyerbu ke arah mereka, dan ada beberapa jenderal berjubah di antara mereka. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa melawan roh-roh jahat ini dengan sekuat tenaga. Untungnya, tidak ada lagi roh jahat yang menyerang mereka setelah membunuh mereka. Namun, mereka membayar harganya. Lebih dari separuhnya terluka parah, dan Li Dong adalah salah satunya. Dua di antara mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi, kehilangan satu lengan atau satu kaki. Li Dong segera melaporkan masalah ini kepada Wu Xin, menyebabkan dia mengertakkan gigi karena marah. Namun, Wu Xin tidak punya pilihan lain selain mengutuk. Hal ini juga menyebar ke seluruh markas klan iblis. Hal ini tentu saja mengejutkan orang-orang di markas klan iblis. Mereka selalu mengira bahwa orang yang memperdagangkan poin kontribusi berada dalam posisi pasif. Mereka tidak menyangka pihak lain akan membalas dengan begitu keras. Su Fei dan yang lainnya yang kembali ke halaman batu secara alami sangat gembira ketika mendengar hal ini. Inilah yang mereka maksud dengan kebaikan akan mendapat pahala dan kejahatan akan mendapat balasannya. Orang jahat pada akhirnya akan dihukum suatu hari nanti mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berada di pihak orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Selama saya melihat orang itu, saya pasti akan menukar poin kontribusi saya kepadanya. Mereka semua bilang begitu. Setelah kegembiraan, seseorang tiba-tiba berkata, mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan saudara muda Lin Li? Saya tidak akan menyadarinya jika Anda tidak menyebutkannya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pikir itu mungkin. Lagi pula, kami baru saja bertemu dengan saudara muda Lin Li, dan kemudian kami mendapat kejutan seperti itu," kata orang lain. "Ya, kakak muda Lin Li sangat misterius. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia," kata orang lain. Seketika, banyak orang mengangguk setuju. Meskipun kakak muda Lin Li misterius, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang menukar poin kontribusi. Jadi, menurutku itu hanya kebetulan, atau mungkin kakak muda Lin Li mengenal orang itu dan melihat kita diintimidasi, jadi dia meminta orang itu untuk membantu kita. Orang lain berkata begitu. Itu benar. Ketika hal ini dikatakan, semua orang merasa bahwa hal itu mungkin. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Namun, Su Fei mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Setelah dua hari, Wu Xin yang berada di lantai lima menerima informasi yang akurat. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi juga berada di lantai lima. Apalagi dia sedang berdagang di sebuah gua yang tidak jauh darinya. Setelah mendengar berita ini, Wu Xin secara alami sangat gembira dan segera bergegas mendekat. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia akhirnya bertemu dengannya di sebuah gua tertentu. Ini benar-benar seperti memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukan apa yang Anda cari tanpa mencarinya. Setelah memastikan bahwa itu adalah orang itu, dia langsung sangat gembira. Dia sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Dia hanya berpikir bahwa dia bisa menangkap pihak lain dengan kekuatannya sendiri, jadi tentu saja dia memiliki ekspresi seperti ini di wajahnya. Orang di depannya adalah Lin Long, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Long sengaja mengizinkannya menemukan tempat ini. Lin Long melakukan ini untuk menguji kekuatan lawannya. Alis Lin Long sedikit berkerut saat dia menatap Wu Xin. Intuisinya memberitahunya bahwa Wu Xin tidak akan mudah untuk dihadapi. Intuisi ini terkait dengan kehendak ilahi yang kuat dan pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Lin Long juga ingin menghadapi Wu Xin seperti cara dia menghadapi Zhao Mingcheng, tetapi intuisi ini membuatnya menyerah pada gagasan ini. Akan merepotkan jika dia tidak berhasil membunuh pihak lain bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Ini karena identitasnya mungkin ditemukan oleh pihak lain setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa tinggal di halaman batu dan gerbang iblis sebagai Lin Li. Jika dia tidak bisa tinggal, kemungkinan mendapatkan 10.000 ribu Demon Flames akan kecil. Lin Long paling khawatir dengan api iblis merahnya. Sebelumnya, dia pernah menggunakannya di depan beberapa orang. Oleh karena itu, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dan api iblis merah tidak mampu membunuh lawannya, Lin Li akan dapat menggunakan api iblis merah sebagai petunjuk untuk mencari tahu siapa dia. Oleh karena itu, pada saat itu Lin Long tidak lagi memiliki niat untuk melawan Wu Xin secara langsung. Melihat Lin Long tidak berbicara, Wu Xin berbicara lagi, "Nak, apakah kamu akan menyerah, atau kamu ingin aku menghajarmu sebelum kamu menyerah?" Karena dia sedang terburu-buru untuk berurusan dengan Lin Long, dia baru saja memimpin. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak roh jahat di sepanjang jalan, orang-orang yang mengikuti di belakangnya kehilangan kontak dengannya. "Saya tidak akan memilih salah satu dari dua jalan itu," kata Lin Long dengan tenang. "Kalau begitu, kamu tidak berhak memutuskannya." Usin mengerutkan kening dan langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, aura iblis di sekelilingnya melonjak, dan dia langsung meninju Lin Long. Lin Long segera membalas dengan telapak tangannya. Kekuatan serangannya menghantam, dan Lin Long langsung terlempar. Sangat lemah. Situasi seperti itu membuat wajah Husin menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat memahami bahwa Lin Long meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Bagaimanapun, dia baru saja menguji Lin Li. Mengingat kekuatan Lin Long, yang sebelumnya bisa membunuh Zhao Mingcheng, tidak mungkin Lin Long menjadi begitu lemah. Mencoba melarikan diri, Husin segera berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak, dan seperti burung rok, dia menukik ke arah Lin Long. Keduanya berlari di gua batu satu demi satu. Yang mengejutkan, Husin adalah kecepatan Lin Li sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan kehilangan Lin Li. Namun, senyuman muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa pada saat ini jelas ada roh jahat yang menghalangi pintu masuk gua batu di depan. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepat Lin Li, dia akan mampu mengejarnya. "Nak, apakah aku memintamu untuk melarikan diri?" Husin berkata dengan sengit. Namun, saat dia memasuki gua di depannya, bayangan hitam tiba-tiba menyerangnya. Ini dia tidak bisa tidak terkejut. Ini karena sosok Lin Long jelas ada di depannya. Segera dia melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Itu adalah komandan tingkat satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada komandan tingkat satu di tingkat kelima? Dia sangat terkejut. Tidak heran dia terkejut. Dia telah berada di gua iblis surgawi begitu lama, dan dia belum pernah melihat roh jahat setingkat komandan tingkat satu muncul di tingkat kelima. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengaktifkan teknik iblisnya untuk menghadapi roh jahat tingkat satu ini. Apa yang membuatnya sangat waspada adalah Lin Long, yang baru saja berlari di depannya, telah berhenti dan menatapnya dengan tenang. Sepertinya anak ini ingin menyerangku secara diam-diam saat komandan tingkat satu sedang berurusan denganku. "Usin mau tidak mau harus waspada. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi komandan tingkat satu di depannya. Sebaliknya, dia memberikan waktu luang untuk mencegah Lin Long menyelinap ke arahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyelinap ke arahmu. Melihatnya seperti ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum." Benar-benar, Usin agak ragu. Benar-benar, Linlong mengangguk. Usin tidak mempercayai perkataan Linlong, namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan menurunkan kewaspadaannya karena Linlong sepertinya benar-benar tidak memiliki rencana untuk menyerangnya. "Mungkinkah anak ini ingin menyerangku saat aku kelelahan setelah berhadapan dengan komandan tingkat satu ini?" Usin tidak bisa tidak memikirkan hal ini, namun dia yakin dengan kekuatannya sendiri dan sama sekali tidak takut dengan situasi seperti itu. Pada saat inilah dia sedikit linglung, Linlong mulai bergerak. Dia langsung menyayat telapak tangannya ke arahnya. Setelah sadar kembali, dia buru-buru mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya. Dalam sekejap, energi iblis bergulir terlindungi di depannya. Bang! Dengan suara teredam, energi Linlong menghantam tubuhnya dan langsung menghantamkannya ke dinding gua di belakangnya. Namun, karena teknik bela diri defensif, Ki dan darah Wu Xin hanya bergejolak sedikit. Hal yang paling menyedihkan adalah begitu dia menstabilkan dirinya. Komandan tingkat satu menyerangnya lagi, seperti belatung yang menempel di tulang. Nak, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyelinap ke arahku? Usin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Cek cek, melawan orang sepertimu, bagaimana mungkin aku tidak punya trik apapun? Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, dia membanting telapak tangannya lagi. Jangan mengira aku mudah ditindas. Usin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Pada saat itu, dia sebenarnya tidak menggunakan teknik bela diri pertahanan apapun. Sebaliknya, dia membiarkan energi iblisnya berubah menjadi telapak tangan besar. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan telapak tangan raksasa itu benar-benar menyebarkan aura iblis yang dikirimkan Lin Long padanya. Bahkan komandan kelas satu di depan terpaksa mundur beberapa langkah. Ini pasti tangan setan langit, pikir Lin Long. Benar saja, saat berikutnya, Wu Xin berkata dengan bangga, "Nak, tangan iblis langit kuat, bukan? Memang lumayan." Jadi aku tidak berniat bermain denganmu lagi. Saat dia berbicara, Lin Long membanting telapak tangannya lagi. Pada saat yang sama, Komandan Tingkat Satu juga bergegas mendekat. Usin tidak berani gegabah. Dia langsung menggunakan tangan Setan Langit lagi. Namun kali ini yang membuatnya tertekan adalah Lin Long justru menggunakan metode peminjaman paksa. Setelah energinya mengenai, dia langsung terbang keluar. Usin dapat melihat bahwa Lin Long ingin melarikan diri. Tetapi dia tidak punya cara untuk mengejarnya sekarang karena serangan komandan tingkat satu terlalu ganas. Melihat ke arah yang ditinggalkan Lin Long, Xin berkata dengan marah, "Nak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain kali. Aku pasti akan menangkapmu." Dia mengira Lin Long hanya beruntung karena komandan tingkat satu secara kebetulan membantunya memblokir serangan itu. Dia tidak tahu bahwa komandan tingkat satu sebenarnya dipanggil oleh Lin Long. Saya harap Anda memiliki kesempatan lain kali. Namun, sebelum itu, sesama anggota sekte dan orang-orang dari tim penegak hukum akan berada dalam masalah. Suara Lin Long terdengar dari jauh, menyebabkan ekspresi Wu Xin menjadi lebih jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, orang yang tidak tahu malu. Saat dia meraung, dia secara alami khawatir. Ini karena kejadian sebelumnya telah mengkonfirmasi satu hal, Lin Long bisa menggunakan metode ini untuk menyerangnya. Yang membuatnya tertekan adalah dia tidak mengetahui identitas Lin Long. Kalau tidak, dia setidaknya bisa memberi Lin Long rasa obatnya sendiri. Setelah meninggalkan Wu Xin, Lin Long secara alami pergi berburu roh jahat lagi. Alasan mengapa dia tidak berusaha sekuat tenaga melawan Wu Xin dan bahkan tidak menggunakan api setan merah adalah karena alasan yang disebutkan sebelumnya. Dia tidak yakin bisa membunuh Wu Xin. Begitu Wu Xin pergi, identitasnya pasti akan terungkap.